הנותן תשוע למלכים, וממשלה לנסיכים. מלכותו מלכות כל העולמים, הפוצה את אבידם תומכה רע, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. הוא יברך וישמור ויצור ויעזור ויהירו מביקה תלווינס סלם עלה את נשיא איחוד האמירויות כמו צ'י חליף זייד זיידן לחייר וסגנו של באי השייח מוחמד בראשיד אלמכתוב בכל שליטי שערים הרואיות ומשיחי הכתר שלהם מלך מלכי המנחים ברחמם רמם יחליהם ישמרם ומכל צרה ויגון נזק יצילם ויד ברמים תחת רגליהם ויפיל שונאים לפניהם ובכל אשר יפנו יצלם מלך <מח> מלכי <מח> המלכים ברחם אביתן בלבם ובלב כל יועצי מסריהם רחמנות לעשות טובה עמנו ועם כל בית יעקב בימיהם ובימינו תבשר יהודה וברע של מלך מלכי המלכים יברך את המפקד האלימות של כוחות הביטחון באיחוד האמירויות שחליפה בן זייד אל-נחייא את סגן אושיח מוחמד בן זייד אל-נחייא

Assalamualaikum, barokahum. Selamat pagi semuanya para netizen. Ketemu lagi bersama saya, Respon to Misionaris. Baik para netizen ya. Untuk pagi hari ini, Respon to Misionaris mau mengadakan edukasi. Ya, edukasi terkait dengan Who is Martin Luther ya. Kita full, kita full pokoknya ya. Kita full melihat bagaimana pengajaran dari Martin Luther nih ya, seorang bidat dari gereja barat Jadi Martin Luther ini bidat ya Bidat heterodox di ex communigado. Nama gereja barat ya. Buat RT 16 ya, buat RT 16 termasuk edis ya. Lu kalau emang berani sama gua ya, tunjukkan identitas lu lu fight sama gua nanti ya buat lu edis ya jadi lu kalau bikin channel YouTube lu ngomongin masalah agama taruh identitas lu taruh KTP lu ya kalau lu gentle kalau lu nggak berani taruh identitas lu KTP lu ya lu bencong lu lu ngomongin agama di Indonesia sensitif coy gua kasih tahu lu ya Jangan sampai lu mengalami yang namanya krisis identitas, krisis integritas. Kalau lu ngomongin agama, taruh identitas lu. Jangan asal ngebacot lu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, pada konten saya pada pagi hari ini, kita akan membahas salah satu tokoh gerakan reform seorang yang bernama Martin Luther yang udah di komunikado sama gereja barat. Siapa Martin Luther? Ya tahu sendirilah. Berapa kali Bang Valen sudah menarasikan siapa Martin Luther tapi sekarang ya. Kita akan lihat dalam uh, yang lebih banyak ya. Ini perlu perlu disampaikan, perlu disampaikan karena saya mendengar sendiri narasi dari salah seorang praktisi Katolik kalau gereja barat itu hmm, gimana ya saya ngomongnya ya. Kalau gereja barat itu menarasikan Martin Luther cuma sebatas ya tahu sendiri ya sebatas ya sedikit banyak kan gitu. Tetapi ini ada salah satu dari praktisi Kristen. Ini harus diketahui oleh semuanya biar tahu siapa sebenarnya Martin Luther ya. Jadi saya nggak menambahi, saya nggak mengurangi ya saya sesuai dengan narasi apa yang ada di dalam perspektif RT2 yang menarasikan bahwa Luther itu seorang heterodox, seorang bidat, ya. Jadi realita faktanya seperti itu ya. Ya kalau misal RT16 Lutheran dia punya data, silakan kita buka sama-sama gitu loh ya. Dan satu lagi identitas gua jelas ya gua tinggal di Surabaya, gua orang Indonesia. Semua channel udah tahu siapa saya ya. Dan untuk kau Edis, kau channel kau ngomongin agama ya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan identitas lu, percuma nggak usah lu ngebacot ya. Nggak usah lu ngebacot. Karena agama itu sensitif di Indonesia. Lu harus tegas jadi orang. Lu harus punya identitas ya. Jangan kayak bencong lu. Oke, di sini saya ditemani oleh salah satu praktisi Islam yang sangat pandai di dalam bahasa semitik dia adalah Bang Sueb. Saya sapa dulu Bang Sueb. Selamat pagi Bang Sueb. Selamat pagi semuanya. Shalom alaikum. Bokir tof khafirin. Bokir Oh iya. Selamat pagi juga. Gimana kabar pagi hari Burak ini? Buh, Alhamdulillah. Ani bersedih. Bersedih berapa shem. ya. Bang Sueb ini Amia Syem, ya Amia Syem ini umat dari Syem, umat dari Allah SWT ta'ala ya mantap ya ngumpul semua para Laskar Tauhid ini ya oke di sini juga sudah bergabung Bang Sueb, uh, ya. bu, bukan siapa ini orang LRI juga F, ya iya, <laughs> <laughs> aku ajak <laughs> mantap 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 mantap, gua gak lupa siapa namanya, tapi kalau gambarnya gue ingat. Bang Antonius. Bang. Oh, bang, iya, Antonius. Bang, Antonius. bang Antonius. Oh iya Bang Antonius. Oke. Okay. Assalamualaikum Bang Antonius. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bang Valen. Iya. Ini mantap shalom. kalau. Uh, ini mantap kalau ada more rezeki ini ya. Mantap kalau ada more rezeki sebenarnya ya. More tadi saya udah hubungi kurang enak badan dia. Oh kurang, kurang enak fit. badan ya. Hmm. Hmm. Kalau udah ada More Reski mah udah formasi udah kuat kita Ep. Udah More Reski, <laughs> oh, udah udah kuat kita ya. Gak ada yang bisa itu nyerang. Udah More Reski, ada kamu, ya, ada Bang Antonius, ada lagi satu Ustadz Mena Kemali. Uh, udah. Nggak bisa bergerak <laughs> <mereka, Ep. laughs> Ini karena kita ngobrolin RT 16 saya ganti Nick dulu sementara pindah ke RT. Iya iya iya. Oh, Entah mentang ngomong RT 16 persiapan harus fair ya. Oke, e. nanti itu kan udah gue kasih tuh. E. Nanti misal e, ada yang mau ngomenin bisa di bisa diberhentiin ya kan. Tergantung siapa mau mau mereaction tinggal diberhentiin aja itunya e. videonya e. Hmm. ya. Misal kayak you you mau mau merespon tinggal you klik aja sendiri. Gimana F e? Are you ready? Hmm, siap, siap. Ready. Ya para netizen netizen saya para las toit siapkan bolpen siapkan buku dicatat sambil nyeruput kopi sambil merokok Wih, mantap sudah kita dengerin narasi dari Martin Luther ya oke pegang kedali lanjut Tafadol. kita share screen ya kita mulai share screen ya nah lihat ya. Yang kedua. Lah ini kok banyak enggak 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 suara ya? <gih> Entah, belum ngomong dia, Ed. Oh, belum ngomong. belum ngomong. Langsung cepetin aja, Ed. Langsung di tesis dia dulu. Tesis ya? Nah, tuh tuh. Nah, udah nah, ngomong. Nah, udah langsung aja enggak apa-apa itu. Saya hanya kasih gambar Nah, sekarang nah, saya betul. kasih tahu Anda bahwa Martin Luther sebenarnya merubah beberapa ajaran Yesus dan para rasul. Ya, tapi ya. Tapi orang-orang itu memandangnya reformasi. Nah, coba kita lihat apakah reformasi ini seperti ini merubah ajaran? Nah, coba kita lihat apa yang saya persiapkan pada kesempatan ini. Daripada saya banyak bicara, saya lihat sudah mulai bosan, ya. Oke, okay, baik kita lihat apakah yang dilakukan Martin Luther itu adalah sebuah reformasi atau yang lain. Oke, okay. di judul ini saya memberikan judul Martin Luther merestorasi ajaran Yesus dan para rasul. Ya, merestorasi artinya itu mengubah segala bentuk. Ya, memang dilakukan oleh Luther hal itu. Dan nanti kita akan lihat mulai dari sakramen, mulai dari ajaran-ajaran e, itu banyak yang diubah, ya banyak yang diubah. Kita harus jujur dengan sejarah dan kita harus menyatakannya seperti apa adanya. Oke, judulnya adalah Martin Luther merestorasi ajaran Yesus dan para Rasul. Bapak Ibu, tolong beritahukan suara saya kalau tidak terdengar, supaya tidak sia-sia saya memberikan e, tanggapan terhadap perayaan yang dirayakan hari ini. Baik, 95 tesis sudah pernah dibahas di channel ini, silakan Anda tonton penjelasannya, sanggahannya, dan lain sebagainya. Dari 1 sampai 95. Dan hari ini kita akan bahas apakah ini benar reformasi atau bukan reformasi, karena mengubah. Nah sekarang kita lihat satu persatu. <tuh> Saudara-saudari, dalam sejarahnya kejadian di mana Luther ini memprotes, ya memprotes, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Protestan itu dari kata pro kepada Kitab Suci, itu omong kosong itu. Kata protes itu dari kata orang yang protes, bukan tidak ada kaitannya dengan Kitab Suci. Karena di zaman modern ini banyak yang mengarang-arang. Oh ini kata-kata itu berasal dari uh, prodo dengan kitab suci, ya? Itu tidak benar. Itu baru dikarang kemudian itu, ya? Oke. Dikatakan pada judul itu, Gereja Katolik berkali-kali memperingatkan Luther. Oke, saya akan lanjutkan. Meskipun berkali-kali Gereja Katolik memperingatkan Martin Luther untuk berhenti mempublikasikan teori-teorinya namun Luther tidak menghiraukannya. Ya. Jadi dia e, menerbitkan tulisan-tulisan yang mengajarkan ajaran yang sama sekali tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Maka gereja Katolik dalam hal ini kepausan atau uskup mengingatkan Martin Luther Ditanggapi sedikit ya. <tuh> Nanti bang Antonius kalau pengen pengen ditanggapi, tinggal bilang aja biar ke pause ya. Nah, oh, siap, siap. Disitu di situ di situ dikatakan bahwa meskipun berkali kali gereja Katolik memperingatkan Martin Luther untuk berhenti mempublikasikan teori-teorinya, Konfilap semuanya dan teman-teman ya <tuh> yang menyaksikan di channelnya Om Valen berarti. Uh, denomnya Protestan dan yang dikatakan DG, Brother DG ini dari pro dan teh protes ya <laughs> yang yang ngomong DGA loh bukan saya ya saya cuma ngutip <laughs> gitu kan, uh. berarti kalau misalkan ada ada oknum-oknum dan denominasi-denominasi yang memang mengikuti teori dan pemaparan-pemaparannya seorang Martin Luther ini merupakan sebuah ajaran yang di yang sangat diberikan diberikan peringatan untuk untuk agar tidak dipublikasikan seperti itu ini bahaya ini begini kita lanjut ya Bang Tunis kalau misalkan pengen nanggapi nanti bilangnya biar aku pause siap-siap Kita lanjut dengan ajaran-ajaran tetapi tidak dihiraukan dari tindakan tidak menghiraukan uskup saja itu sudah sudah sesuatu yang menentang apa yang ditetapkan oleh Yesus dan juga para rasul pada awal abad pertama ketika mereka mulai mengkanon kitab suci yang mengatakan bahwa ajaran yang benar, guru yang benar adalah para uskup. Oke. Okay. Malahan Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Luther adalah pada tahun 1518, ya ini ya, oke. Okay. Pada tahun 1518, Luther menulis tentang khotbah tentang indulgensi dan rahmat, dan Luther membela 95 tesisnya dalam buku berjudul *Resolutiones*, yang akhirnya sampai di tangan Uskup Scultetus dan setelah itu uskup menegurnya untuk sementara waktu Luther berhenti mempublikasikan teorinya. Ketika dia menulis tesisnya ya banyak ya salah satunya nanti ada yang berdebat dengan dia bernama Johan Eck ya. Dia eh, tidak menghiraukan teguran-teguran yang diberikan ya. Tapi dia malahan melakukan atau mengkhotbahkan ya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat ya 95 tesis yang sudah dibahas. Nah, karena di sana dibahas soal indulgensi dan lain sebagainya saya tidak ulangi di sini. <tuh> malahan pada tahun 1518 Luther menulis tentang khotbah tentang indulgensi dan rahmat dan kemudian di dalam khotbah itu dan di dalam tulisannya dia membela 95 tesis yang dia buat. Dan tes, eh, pembelaan itu akhirnya sampai kepada uskup saat itu yang bernama Skultetus. Dan ketika itu ya uskup itu menegur Luther dan untuk sementara waktu Luther berhenti untuk mempublikasikan atau mengkhotbahkan tesis yang sudah dia buat. Kemudian ya uh, uskup yang lain ya uh, yang bernama von Ade ya. Oke, okay, saya Oke. Okay. Kemudian uskup ber, yang bernama von Ade menugaskan Johan Eck Menugaskan Johan Eck, seorang pakar teologi dari Universitas Ingolstadt untuk memeriksa tesis yang telah dibuat oleh Luther. Ya. Nah, kemudian Johan Eck itu menemukan, ya. Nanti eh, apa namanya? Perkembangannya setelah menemukan 18 nanti eh, kemudian Johan Eck kembali ke Roma, ya, ke Roma lalu menyerahkan tulisan-tulisan yang eh, dibuatnya untuk membantah tulisan Luther, lalu nanti keluar ya bula atau surat paus eh, di mana Uh, ada 41 uh, butir uh, kesesatan yang disampaikan oleh Luther di dalam tesisnya. Ya. Nah, untuk di awal-awal ini yang diutus adalah Johan Eck. Ya. Nah, Johan Eck ini ya. Dia seorang uh, profesor ya dan seorang pakar teologi. Kemudian memeriksa tesis yang dibuat oleh Luther dan Johan Eck menemukan 18 butir yang mengandung ajaran heresi atau sesat seperti yang mirip dengan ajaran Jan Hus atau Johannes Hus yaitu berisi pelanggaran kasih Kristiani, merendahkan hierarki gereja dan berisi pemberontakan Kemudian Johan Eck menulis hal tersebut dalam suatu manuskrip berjudul Obelix atau bahasa Latinnya Obelixi. Ya. Obelixi. O ya. Nah, ini adalah di awal-awal di mana pakar teologi ini Johan Eck ini mencoba membantah apa yang ditulis oleh Luther dan melihat isinya apakah benar yang disampaikan atau tidak dan ternyata ditemukan 18. Nanti perkembangannya ternyata sampai 41 dalam tulisan tesis itu adalah berisi kesesatan. Oke, sekarang kita beranjak ke hal yang lain. Perkembangannya seperti apa? Nah, penemuan yang ditemukan ya oleh uh, Johan Eck ya uh, disampaikan kepada uskup ya dan ternyata apa yang dibuat oleh Johan Eck itu juga sampai juga ke tangan Martin Luther ya sehingga Martin Luther ini sangat marah ya tentunya sangat marah karena uh, Johan Eck ini mengkritisi 95 tesis itu dan ada beberapa yang eh, Johan Eck mengatakan bahwa ini adalah suatu heresi atau eh, pemikiran atau ajaran yang sesat. Maka Martin Luther itu marah. Nah, setelah Johan Eck ini menjelaskan duduk perkaranya eh, kepada Luther, akhirnya Luther tidak marah. Tapi walaupun tidak marah, ternyata Luther itu mengeluarkan sebuah tulisan mengeluarkan sebuah tulisan tentu saja itu e, membantah kembali atau juga membuat e, ajaran baru lagi ya. E, mengeluarkan tulisan berjudul Asterici ya, Asterici pada 10 Agustus 1518 dan dikatakan itu membuat e, banyak pertentangan dari tulisan itu. Ya, tentu saja banyak pertentangan di antara umat saat itu terhadap eh, apa yang dibuat oleh Martin Luther. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita sampai kepada di mana ya? Eh, Paus memanggil Luther, ya? Paus memanggil Luther, namun tidak datang, ya? Tidak datang dan justru Luther ini berlindung kepada kaisar-kaisar Jerman. Ya, ia berlindung kepada kaisar Jerman. Dikatakan di situ Paus Leo X, ya, memanggil Martin Luther untuk datang ke Roma. Namun Luther menolak permintaan Paus dan ini digoreng atau dibuat hoaks oleh orang-orang mohon maaf di sini saya harus katakan Protestan mereka menggoreng ini. Kenapa Luther tidak datang ke Roma? Kata mereka, "Kata mereka, ada kemungkinan Luther itu dibunuh," katanya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah benar yang mereka utarakan itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Jadi, ketika Luther dipanggil oleh Paus Leo ke-10 untuk datang ke Roma lalu Luther menolaknya ya dan di dalam kurung itu saya katakan sebagian pemikir Protestan membuat asumsi bahwa Luther akan dibunuh. Ya, saya beritahukan bahwa itu asumsi, dasarnya adalah di sini. Asumsi itu berasal dari kabar angin yang mengatakan bahwa paus mengirim surat kepada Cajetan pada tanggal 23 Agustus 1518 yang katanya Ya, yang katanya berisi memohon bantuan kaisar agar menahan Luther karena ia menolak datang ke Roma. Ini adalah sumber dari tuduhan orang-orang Protestan yang mengatakan bahwa Martin Luther, ketika dipanggil oleh Paus, itu tidak datang karena dia akan dibunuh, padahal itu adalah hoaks. Kenapa hoax? Ada suatu asumsi yang mengatakan bahwa Paus mengirim surat kepada utusannya yang bernama Cajetan pada saya ingin sedikit ya. <tuh> uh, ini menarik, kayaknya ini uh, dengkotnya RT 16 ini kayaknya bermasalah, <tuh> bermasalah ini ya. Nah tadi kan Uh, pertama kita lihat tadi di di awal awal kan di si siapa si Abe itu kan si Ape ya <tuh> bukan saya ya <tuh> uh, dia menemukan beberapa butir jurnalnya Martin Luther ini yang bermasalah gitu kan nah setelah bermasalah dia ketemu sama si Ape tadi ya kan si Abe Yang tadi yang sama Martin Luther bukan saya ya jangan jangan salah lagi <tuh> Nah, setelah setelah ketemu sama Martin Luther kan dia mem, si Martin Luther setelah itu membuat judul tulisan baru lagi kan karya baru lagi kan yang tadi itu uh, tadi apa namanya uh, yang pakai bahasa Inggris itu tadi itu saya, saya kurang ingat saya. Nah, terus ketika dia ditegur oleh paus ini yang X tadi X paus siapa ya Leo ya. Berarti dalam hal ini ajaran-ajaran yang dan teori-teori dan yang dibuat oleh Martin Luther itu sendiri berarti mengalami masalah sehingga mendapat teguran dari Bapak-bapak gereja yang keras gitu. Jadi kalau misalkan RT 16 itu So-soan tidak ada masalah apa-apa, saya rasa itu harus di cross-check lagi. Karena faktanya seperti ini loh. Ini bukan dan ini sangat sangat fatal dan sangat rawan gitu. Kita lanjut ya. Om Valen sama Bang Antonius, insya Allah masih ini ya? Ya, siap, um, masih menyimak. Okay, masih okay, menyimak. tak nah, kalau ada yang mau ditanggapi tinggal kasih tahu biar aku pause ya. Oke, okay, ntar habis ini kemungkinan ya. Hmm. Tanggal 23 Agustus 1518 yang berisi meminta kaisar supaya menahan Luther. Bagaimana kaisar eh, paus mengirim surat kepada kaisar sementara kaisar Jerman pada umumnya saat itu tidak berpihak kepada gereja Katolik. Ya. Bahkan kemudian nanti kaisar-kaisar itu yang kemudian bersama-sama dengan Luther membuat ajaran yang baru. Nanti kita lihat membuat ajaran yang baru, mengganti ajaran para rasul. Saya bicara apa adanya. Ya. Jadi tidak ada tidak ada satupun bukti bahwa ketika paus memanggil Martin Luther, maka tujuannya membunuh Luther. Itu berita hoaks. Dari isi suratnya saja sudah kita ketahui katanya paus memohon kaisar menangkap Luther. Lah kaisar-kaisar Jerman saat itu saja tidak tidak suka dengan paus. Malah mendukung Luther justru. Bagaimana eh, paus mengirim surat kepada utusannya untuk diberikan kepada kaisar? Tidak ada surat itu, tidak ada itu. Panggilan terhadap Luther itu bukan untuk membunuh dia tapi untuk meminta dia mempertanggungjawabkan ajarannya yang baru-baru itu yang dia karang sendiri. Dia karang sendiri. Mohon maaf ini saya harus ngomong apa adanya. Ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, surat itu tidak ada yang sebenarnya terjadi adalah ini. Namun sebenarnya surat tersebut ditulis di Jerman, bukan di Roma dan merupakan surat palsu. Nah, kita sudah tahu. Ternyata surat itu Saudara-saudaraku, ya, ditulis di Jerman bukan di Roma. Artinya apa? Surat itu tidak jelas. Surat itu tidak jelas. Maka tuduhan-tuduhan non-Katolik yang mengatakan, pada waktu itu, kalau Luther ke Roma atau ketemu Paus, pasti dia dibunuh. Hei, Anda pelajari dengan detail, jangan suka memutar balikan fakta, karena dasar Anda adalah surat palsu. Surat palsu dan surat palsu, palsu itu anehnya, kenapa? masih ditulis di dalam buku biografi Luther. Aneh bukan? Aneh. Yang palsu dianggap benar demi demi apa? Menjatuhkan kekatolikan. Dengan cara mengatakan kalau seandainya saat itu ketika Luther dipanggil pastilah para paus itu membunuh dia. Atau pasti gereja katolik membunuh dia. Ternyata dasarnya adalah surat palsu yang dimuat di dalam buku biografinya Luther. Coba Anda bayangkan. Ya. Tulisan palsu saja dimuat dalam biografi yang kebanyakan dibaca oleh akademisi, tapi akademisinya tidak kritis. Kalau kritis akan mencari tahu, ini kok ada surat ini? Bagaimana dulu sejarahnya? Ternyata kalau kita bicara jujur itu adalah surat palsu, tapi masih dimuat di biografinya Luther. Ya, biarkan saja. Mungkin mereka lebih percaya yang palsu. Oke, saya lanjutkan. Nah, cerita yang sebenarnya adalah, ya ini ya cerita yang sebenarnya ini saudaraku. Jadi justru para kaisar Jerman terutama yang bernama Kaisar Maximilian ya itu tidak pernah berpihak kepada gereja Katolik. Kaisar Maximilian ini justru mendukung Luther untuk keluar dari Katolik. Bahkan dia nanti yang memberikan ide kepada Luther untuk membuang ajaran-ajaran tertentu seperti do, mendoakan arwah kaum beriman Itu nanti dia berikan ide kepada Luther Untuk menghapuskan itu Merayakan Rabu-Abu Merayakan Kamis Putih e, Nanti ya Perayaan-perayaan lain itu dibuang e, Kemudian ada puasa sebelum Pasca Itu dibuang nanti a, ajaran itu Karena apa? Dorongan dari Kaisar Dan kerja sama mereka Bahkan ada nanti tiga orang lagi tiga orang lagi temannya Luther selain Kaisar. Nah cerita yang sebenarnya adalah justru sebaliknya bahwa Luther itu tidak menggubris panggilan paus itu. Luther malahan dia memohon perlindungan kepada Kaisar Maximilian itu. Ya jadi dia eh, memohon perlindungan. Dan justru juga Kaisar Maximilian saat itu dan kebanyakan bangsawan Jerman itu mereka tidak berpihak kepada Gereja Katolik. Uh, potong dulu sebentar ya. Potong, potong dulu sebentar rep. ya. Ya oke okay, ya. Jadi tadi dijelaskan kalau sebenarnya Luther itu minta perlindungan ya ketika dipanggil bukannya datang kayaknya kabur gitu ya ke Jerman dari Jerman terus dia minta perlindungan. Jadi gue jadi inget kisahnya si si Taipudin ini ya bisa si Tek Pudin RT 16 itu ya, bangsa Tek Puding itu ya. Dia dipanggil sama pihak berwajib. Ini dia malah ke Amerika dia. Benar nggak itu macam kayak si Tai Pudin si bangsat itu F? Ya, benar sekali seribu persen mirip. Nggak ada nggak ada beda. 12 belas dua satu. Iya. Gimana Bang Antoni? Sama nggak dengan dengan si si Tek Pudin si Bang itu <laughs> Ya gimana ya? Kan suka ini. Uh, memang saya sempat membaca bahwa Martin Luther ini kan sering istilahnya lari-lari gitu, lari-larian. Mulai dari ke wilayah Ottoman, lalu terakhir itu minta uh, perlindungan ke raja siapa gitu. Itu memang pernah uh. ada dan. Mm. Kalau disangkutkan dengan sekarang ya hampir mirip tai puding iya. sih. Ya cuman Mereka ini ya, ya, bedanya gini ya, bedanya mm. yang satu bikin ajaran baru, yang satu ini uh, melakukan penghujatan kan begitu. Bedanya prosesnya mm. kan gitu. Mm. Tapi memang gini ya, um, kalau misalkan ada istilah Martin Luther itu ingin dibunuh, ya mungkin saja oleh beberapa orang bisa jadi iya. Tapi secara resmi, setahu saya Martin Luther itu tidak, ya tidak ada alasan untuk ingin dibunuh ya. Um, tapi memang akhirnya di Lalu kematiannya pun bukan karena ini bukan karena pengadilan gitu loh, tapi karena sakit gitu loh. Artinya kan gini, selama masa hidupnya Martin Luther akhirnya tidak pernah di ini diadili kan gitu sebenarnya. Itu yang bisa ini ya, bisa saya tambahkan sedikit ya. Begitu. Hmm. Oke, bisa dilanjut eh uh, Ya, sebentar. Iya, sebelum dilanjut ya. Jadi ya. omong Oh silakan ya. Silakan ya, ya. jadi uh, ternyata kelakuan-kelakuannya RT16 ini ternyata udah ada dari dulu dari dengkut-dengkut mereka sudah seperti itu ya mengujat kabur, <laughs> <laughs> ya kan? Hmm. Ya, ya mirip ini loh, ya kan? Jadi kelakuan kelakunya seperti Jong ya, Tayudin ya, ternyata terwarisi secara turun temurun dengan baik ya sampai sekarang ini luar biasa benar. Haleluya. <laughs> lanjut. Kita lanjut ya? Ya, lanjut. Dan, Luther dan mereka melihat itu sebagai momen momen untuk memberontak oleh bangsawan-bangsawan itu. Ya. Dan nanti dalam surat uh, bula paus uh, saya uh, telusuri ada sumbernya ya nanti saya tunjukkan sumbernya dari bahasa Inggris juga dari website Katolik sudah saya terjemahkan sedikit tapi mungkin ada salah-salah nanti kita lihat bahwa dikatakan di situ ya mohon maaf bapak ibu bukan menjelekan orang Jerman nanti ada ada kata-kata yang mengatakan dalam surat itu bahwa memang pada dasarnya orang-orang Jerman itu agak susah ya agak keras kepala diberitahu begitu kira-kira isinya oke nah yang sebenarnya sebenarnya bukan Paus mengancam Martin Luther justru. Tapi justru Martin Luther itu berlindung kepada kaisar-kaisarnya di Jerman. Nah, setelah dia berlindung, ya Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Dikatakan begini. Kemudian pihak universitas itu mengirim surat ke Roma. ya Tadi sudah dia meng, uh, tidak menggubris uh, surat dari paus, uh, tidak menggubris panggilan paus, ya. Dia berlindung kepada kaisar. Kemudian dari pihak universitas, di mana Martin Luther mengajar saat itu, mengirim surat ke Roma dan juga kepada nuncio, ya uh, atau uskup. Uh, Ya, utusan dari Roma yang ditempatkan di suatu negara, ya e, untuk e, menjadi duta, ya duta duta besar Vatikan lah kira-kira begitu, ya. Tapi dia juga sekaligus e, apa namanya, e, membawahi keuskupan-keuskupan di suatu negara itu e, dalam urusan keagamaan atau kekatolikan, ya. Tapi di lain itu dia juga adalah sebagai duta, duta besar ya, duta besar Vatikan disebut atau dipanggil nuncio. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah dari universitas ya di mana dia mengajar mengirim surat kepada nuncio dan juga mengirim surat ke Roma mengatakan bahwa kesehatan Luther tidak memungkinkan dan ada jaminan bahwa akan tetap setia kepada ajaran gereja. Jadi eh, ada surat yang dikirim kepada paus eh, mengatakan bahwa eh, Luther ini sedang sakit kira-kira begitu, eh, makanya dia tidak bisa datang. Tapi faktanya tadi saya sudah cerita di awal ya, faktanya dia itu justru mencari perlindungan bukan bukan sakit atau apa, ya. Eh, kemudian nuncio tentunya menerima eh, surat itu, eh, Roma juga haus di Roma juga menerima ya surat yang dikirimkan oleh universitas itu, oke okay, uh, isinya intinya bahwa Martin Luther tetap setia kepada ajaran Gereja Katolik sehingga uh, tidak perlu dirisaukan lah kira-kira begitu. Nah ternyata ya uh, meskipun surat itu sudah dikirim Martin Luther ternyata terus melakukan ya pembelaan terhadap apa yang sudah dia buat. Dikatakan begini, meskipun demikian, ya, meskipun surat itu sudah dibuat dan dikirimkan kepada Paus dan juga kepada Nuncio, Luther itu tetap melanjutkan karya tulisnya yang berjudul "Resolusiones", yang kemudian malahan tulisan "Resolusiones" ini dikirim kepada Paus pada tanggal 30 Mei 1518 dan disertai di dalamnya surat pengantar yang berisi pernyataan kesetiaan dan ketaatannya kepada tahta suci. Oke. Okay? Jadi eh, awal-awalnya memang tanggapan-tanggapan Luther kepada paus itu agak lumayan baik ya. Tapi nanti pada pada pertengahan-pertengahannya ketika ada pengaruh kaisar ya ada pengaruh Kaisar, kemudian ada pengaruh e, tiga orang temannya yang lain, ya, yaitu salah satunya ada yang bernama Melanton, ya. E, karena pengaruh-pengaruh itulah nanti, kemudian yang tadinya Luther ini sudah mulai lunak, ya, sudah mulai mendengarkan apa yang diberitahukan oleh paus dan para uskup saat itu kemudian berubah 180 derajat ketika tiga orang temannya nanti dan juga salah seorang kaisar itu ikut campur di dalamnya. Maka disitulah terjadi yang namanya mengubah atau membuat ajaran baru dan membuang ajaran para rasul yang diwarisi kepada gereja. Nah, Uh, saya tadi sudah beritahu bahwa 30 Mei 1518 dia kirim surat dan di dalam surat itu termasuk yang berjudul Resolusiones dan di dalam surat itu juga ada pernyataan bahwa dia setia kepada Gereja Katolik. Namun Bapak Ibu saudara Sedari, ada yang aneh dengan ini. Jadi uh, sepertinya Luther ini Luther ini ya Martin Luther ini dia eh uh, plin plan Ya, plin-plan itu dia tidak punya pendirian. Ya, e, plin-plan e, di lain waktu dia ngomong A, di lain waktu dia ngomong B, ya, e, sehingga ada keanehan dari e, secara psikologinya. Ya, e, secara, secara psikologinya, Luther ini ada keanehan. Oke, dan di, di pembahasan tesis, e, pernah ada ahli psikologi kita yang memberitahu kita bahwa Luther itu sebenarnya punya penyakit. Ya ada gangguan sedikit ya. Oke. Nah, namun ada keanehan dalam surat tersebut. Ya, ada keanehannya kenapa? Karena ya pada tanggal 16 Mei yaitu sebelum mengirim surat itu Bapak Ibu. Ya. Sebelum dia mengirim surat itu, ya. Ini ya. Namun ada keanehan dalam surat yang dikirim tanggal 30 Mei itu karena pada tanggal 16 Mei ya 1518 Luther itu memberikan khotbah yang menyulut kemarahan karena berisi pandangan yang menentang persatuan gereja. Dan Luther mengajarkan bahwa persatuan dengan gereja itu tidak terputus meskipun sudah diekskomunikasi. Ada keanehan di sini ada keanehan. Ya. Kenapa aneh? Tanggal 30 ngomongnya berbeda. Tanggal 16 Mei dalam khotbahnya, khotbahnya itu dia menentang persatuan gereja. Dan justru dia mengajarkan bahwa meskipun sudah diekskomunikasi itu tidak membuat seseorang terputus dari gereja tapi di tanggal 30 berbeda omongannya. Tanggal 30 dia membuat pernyataan bahwa dia setia kepada gereja. Ada sesuatu yang aneh di situ. Ya? Ada sesuatu yang aneh. Ya. Oke. Kemudian, ya. Dalam eh, situasi seperti itu Paus juga uh, sudah mempunyai utusan, ya, yang sebelumnya sudah dikirim, ya, pada 11 Oktober 1518, ya, uh, pada tanggal 11 Oktober 1518 ini, utusan Paus bernama uh, Cajetan ini bertemu dengan Martin Luther di Augsburg, ya, uh, ketemu dengan Martin Luther. Kemudian eh, perlu kita ketahui bahwa utusan paus ini Cajetan ini adalah seorang teolog terkenal yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan humanistik dan teologi. Nah eh, sebenarnya pertemuan yang diadakan oleh beliau ini yang diutus ini adalah untuk mengadakan dialog dengan Luther, untuk mengadakan dialog dengan Luther. Ya, tapi ternyata Pertemuan yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Malahan Martin Luther menyambut utusan paus itu dengan tindakan yang defensif dan kasar dan juga tidak sopan. Oke. Okay? Defensif itu adalah seperti membela diri, menutup diri atau eh, memagari diri ya, defensif, defensif. Gimana Amfal? Ada mau tanggapi atau lanjut? Ya, boleh mungkin Bang Sueb atau yang kita sapa dulu ada yang baru masuk ada Pak Lurah. Selamat pagi Pak Lurah. Assalamualaikum. Selamat ya, pagi. Salam. Lanjut ya, dulu oke, lagi lihat nih. Oke oke, siap 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 siap. Mungkin dari Bang Sueb ada yang mau ditanggapi Bang Sueb? Ya, ini kita lihat secara sikap perlakuan nah, kalau misalkan dalam Islam itu ada kenal dengan istilah adab. Ya. Ternyata kelakuannya si Luther ini memang gimana ya? Kurang beradab lah kalau dalam Islam gitu kan. <tuh> Yang tadinya hari ini hari ini ngomong A, besoknya ngomong B, gitu kan? Terus lagi terjadi tindakan-tindakan kasar, gitu. Jadi uh, sungguh rawan ya kelakuannya si Luther. Kalau misalkan ada Kristen Kristen, uh, Kristen dari RT 16 yang memang kelakuannya hari ini ngomong A, besoknya ngomong B, berarti tidak salah tidak bukan dia uh, uh, referensinya berdasar pada di sendiri yaitu si Martin Luther ini. Gitu. Karena, jadi, kalau misalkan mereka, misalkan ada perlakuan dari RT16 yang mengatakan hari ini A besok B, berarti dasarnya dari siluter ini. Karena nah, dari sendiri sering melakukan hal demikian, kan? Gitu, kita lanjut. Sis, ya, defense, ya, dari kata "defense", dia melindungi diri. Oke, okay. oke. Okay. Nah, juga dikatakan bahwa... Putusan dari paus itu disambut di, di, di dengan uh, perbuatan yang kurang baik, dengan tidak sopan dan kasar, ya. Kemudian uh, karena penyambutan yang tidak baik itu, maka dari itu cajetan ini mengakhiri pertemuan, ya namanya uh, tidak disambut dengan baik, diakhiri pertemuan, ya. Cajetan ini mengakhiri pertemuan dengan keputusan tidak akan memanggil Luther. Sebelum Luther menarik semua pernyataannya, ya. Jadi eh, kehadiran cajetan, cajetan ini adalah untuk eh, mengingatkan kepada Martin Luther akan ajaran-ajaran yang dia buat itu, ya. Dan eh, ternyata tidak ada tidak membuahkan hasil, ya. Malah yang terjadi dia eh, disambut dengan tidak sopan eh, dengan perbuatan yang tidak baik dan akhirnya cajetan ini menunggu sampai Martin Luther eh, Menarik, atau uh, apa namanya, tidak mempublikasikan tulisan-tulisan uh, yang dia buat. Nah, kemudian uh, ternyata Luther, ya, tadi ya, mengirim surat tanggal 30, Bapak Ibu, di awal itu. Saya beritahu, tanggal 30 Oktober, ya. 30 Oktober 1518, tadi mengirim surat kepada Paus dan menyatakan bahwa dia setia kepada gereja dan juga dia mengirim salah satu judul tulisannya yang uh, resolusiones. Tapi aneh, anehnya kenapa? Pada tanggal 31 Oktober justru uh, sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang dia tulis pada 30 Oktober yang dikirim ke Roma. Pada tanggal 31 Oktober 1518, Luther kembali ke Wittenberg dan menempelkan 95 tesis di pintu gereja. Oke, okay? menempelkan 95 tesis di pintu gereja. Oke. Okay? Nah, apakah ini yang namanya reformasi? Nanti kita lihat. Apakah 1 Oktober ini diperingati sebagai hari reformasi? Boleh, boleh, eh. Bagi boleh. sebagian eh, orang boleh. silakan. Tahu hakikat dari reformasi? Bentar, ya. Hakikat dari reformasi memperbaiki dari dalam, bukan membuat yang baru atau merusak yang sudah ada. Karena dia menempel. Di Lanjut. Maka usaha untuk membuat mutu Mau ditanggapi dulu okay. atau? Ya, F, eh, lanjut satu kah? Kan? Oh, lanjut, lanjut dulu. Udah, udah, bang. Lanjut dulu. Sedang siap. Oh. Hmm. Saya jadi ketolak sebentar ya. Oke, okay, siap siap, F. Eh. Sambil tanggap ya. Ya, bang Palan. Ya, selama. Ya. selamat. Aku tambahin ya, bang ya. Boleh, boleh, boleh. Lanjut. Oke, okay, satu yang menarik saya temukan literatur terkait tentang RT 16 ini menarik ini ceritanya yang sudah tadi dibahas tentang si pembawa ya si pembawa RT 16 uh, adalah seorang Martin Luther ya kan uh, di mana dia disebut dengan pro pros protestanisme adalah aliran Kristen di luar Gereja Katolik dan Gereja Ortodok Timur ya jadi itu konsepnya dan penguasa diet majelis kota Speyer yang mendukung reformasi di Jerman pada April 1529 ditandatangani oleh enam orang raja dan 14 kerajaan kota yang merdeka jadi saat greka istilah bahasa latin protestari yang kemudian melahirkan istilah protes sering dihar diharfiakan secara negatif sampai pertengahan abad ke-18, 250 tahun sesudah Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, istilah itu diartikan sebagai mengakui atau menyatakan secara terbuka. Nah, kemudian yang menarik lagi, sejarah ini ternyata Pak dimulai menyebar ke uh, pada abad ke-16 selama lebih kurang tiga abad keberadaan protestanisme ke bagian utara benua Eropa dan Inggris kemudian ke Amerika Utara uh, yang memang dikenal sejak Martin Luther sejak tahun 1483 sampai 1556 <tuh> dan Johannes Calvin uh, sesudah ada tokoh-tokoh pro reformasi seperti Wycliffe di Inggris, Johannes Hus di Bohemia, di mana uh, gereja ini terkait tentang uh, al, apa namanya salib Yesus Kristus Allah alam mendamaikan manusia on for all katanya kan. Kemudian yang menarik lagi, ya, situasi yang demikian ini telah mengancam keselamatan dan kekuasaan kerajaan Romawi. Wah oh, ini menarik nih. Kenapa ketika itu dipimpin oleh Kaisar Konstantin, beliau mengambil suatu kebijaksanaan untuk mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka dan iman-iman agama Kristen yang diadakan pada tahun 325 Masehi di Pernyataan dogmatis dalam Protestanisme pada masa mula-mula selalu dihubungkan dengan pentingnya bagi keselamatan dunia manusia katanya. Kemudian yang menarik lagi artinya di mana tentang trinitas ini RT 16 Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Ya, suaranya hilang, Pak. Tes. Halo, halo, halo. Ya, Ada suaranya? suaranya hilang. Iya. Dengar-dengar, Tadi suaranya oh. hilang, Pak. Siapa? Pak Lura? Oh. Hilang suaranya. Iya, Pak Lura tadi Waduh. suaranya hilang. Alah, lah, lah, halo udah dengar? Ya. Oh, udah, udah, udah. Halo. Lanjut. Iya. Ya, ya lanjut. Saya lanjut lagi dikit ternyata tentang triinitas okay. okay. ini uh, terkait tentang dogma Firman Allah harus diakui sebagai kekuasaan tertinggi di atas gereja. Sehingga dogma RT16 berarti pandangan yang kritis terhadap gereja. Artinya apa? konsep Martin Luther ini mengkritisi kan katanya terkait tentang gereja Katolik katanya. Kemudian tentang penghapusan dosa dalam tang berada dalam tanggungan sendiri, tidak ada hak dalam imam gereja untuk menghapuskan dosa manusia katanya kan? Kemudian, tentang sakramen dan kedudukan manusia. Kalau sakramennya, yaitu berarti pengampunan dosa kepada segenap manusia, kemudian eh, kedudukan oknum, trinitas dalam RT-16, bahwasanya eh, protestan ini berasal dari Katolik dan di samping itu, dalam hubungan masing-masing akan saling memperkuat. Katanya lagi, eh, sehingga muncul di dalam konsili. Kalsedon atau musawarah atau kesepakatan Bapak-Bapak gereja yang menggunakan konsep teologi filsafat Yunani bahwasanya kata, kata RT 16 Allah itu punya dua natur priba, natur manusia dengan natur ilahi. Nah kesimpulannya adalah bahwa konsep RT 16 ini menggunakan konsep ketuhanannya Tritung, tritung ya. Kalau Bang Kors bilang tuh tritung, tritung uh, di mana um, masih mengikatkan esa itu kesatuan. Jadi, kalau ada RT-16 bilang esa itu satu kesatuan, itu goblok namanya karena satu dan kesatuan itu berbeda konsep, ya kan? definisinya sudah berbeda. Nah, kesimpulannya, yeah, RT-16 memang perlu banyak belajar lagi dalam masalah definisi atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu aja, Bang Valen. dan saya lanjut. Wih, terlalu jujur nih komentarnya nih. lanjut, lanjut. Lanjut ya. Termenari pernyataannya dinyatakan benar-benar gagal. Ya. Malahan pada tanggal 28 November ya 1518 Luther ini didukung oleh pemimpin sipil Ya meminta supaya paus mengadakan suatu konsili, ya untuk membahas soal luther ini. Tetapi hal itu tidak diadakan karena luther ini dipanggil oleh paus saja tidak mau, diberitahu saja tidak mau, dan juga orangnya pelin pelan. Hari ini ngomong apa, besok ngomong yang lain, ya. Dan Luther ternyata menolak dan tidak mematuhi apapun tentang apa yang disarankan oleh pemimpin sipil yang memohon kepada paus untuk mengadakan suatu konsili. Nah, situasinya menjadi pelik juga ya, karena eh, ada seorang nuncio ya yang bernama Karl von Miltis yang kurang bijaksana ya, kurang bijaksana, e, kemudian juga memberikan laporan-laporan kepada paus atau ke Roma itu kurang ben, kurang e, apa namanya ya. Dia tidak memberitahukan yang sesungguhnya. Kadang-kadang laporannya itu keliru. Dan seolah-olah terlihat e, kasus Luther ini dilihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Namanya adalah Miltis Nah, Miltis ini diketahui bukanlah seorang yang bijaksana karena perbuatannya kurang menunjukkan perbuatan yang baik. Dan akibatnya, Miltis ini memberi laporan yang keliru tentang Luther. Salah satunya adalah bahwa Luther akan diam, taat pada paus, dan setia pada gereja. Dan eh, dalam suratnya juga dikatakan, selain itu kasus Luther akan diserahkan kepada uskup untuk diselesaikan dan laporan yang dibuat ini kemudian diabaikan dan ditolak oleh Luther. Jadi e, Miltis ini sebenarnya tujuannya baik ya, untuk meredam ya, untuk meredam supaya e, Luther ini sadar. Tapi kurang bijak. Ya, kurang bijak karena ya isinya itu seolah-olah e, sudah selesai masalahnya. Sudah selesai masalahnya. Padahal tidak, ya nah kemudian justru apa yang disampaikan oleh Nuncio ini kemudian juga uh, tidak dipedulikan oleh Luther atau diabaikan dan ditolak bahkan ya uh, selanjutnya nah ekskomunikasi Luther ya ekskomunikasi Luther ya pada tanggal 15 Juni 1521, ya. Em, Paus mengeluarkan bula yang eh, berjudul Exsurge Domine yang berisi agar Luther menarik 41 pernyataannya yang salah yang dimuat dalam 95 tesis dan beberapa tulisan lain. Ya. Jadi karena ya itu tadi e, yang kita bahas di atas itu kan tahun 1518 sekarang tahun 1520 ya e, paus mengirim bula exurge domine e, dan meminta martin luther menarik 41 tulisan pernyataannya dalam tesis yang dinyatakan sebagai ajaran yang sesat atau heresi dan juga beberapa tulisan yang lain pada waktu itu ya paus memberikan waktu 60 hari kepada Luther untuk menarik tulisan-tulisannya namun Luther menolak dan membakar bula dari paus nah ini uh, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Luther ya surat dari paus itu dibakar sama dia oke okay. surat dari paus dibakar oke okay. kemudian uh, akibatnya ya Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Luther, maka diteraturilah ekskomunikasi kepada Luther. Oke, okay. maka eh, akibat apa yang dilakukan oleh Luther tidak patuh kepada eh, pemimpin, ya pimpinannya saat itu, yaitu terlebih-lebih paus. Maka akibatnya, Martin Luther diekskomunikasi atau dinyatakan sebagai orang yang sudah keluar dari persekutuan gereja katolik atau dikatakan sebagai mohon maaf ini bidat sebagai bidah sebagai ajaran pengajar sesat dikeluarkan dari gereja katolik dengan melalui bulat. potong F ya. izin potong F ya oke ya udah dengar ya kalau RT 16 ya Dekinadas pak pendeta mengabul segala ya. Itu bidat ya. Jadi besok-besok kalau ada yang berdebat dengan para apologet RT 16 ya terkait masalah apapun tinggal bilang aja kau bidat ya. Kau bidat, jangan ngebidatin. Kau bidat gereja barat. Ya. Yeah, jadi hmm. Ini bukan saya yang ngomong ini, masalahnya. Oh, ini otoritas ini, otoritas ini, gereja, gereja Barat, Gereja Barat. Oh, kok kok suaranya ya bu? Suaranya double. Sebentar. Oh, ini ya. Oke. Okay. Nah, kalau ada yang berdialog dengan Apollo Jet Kristen RT 16, ya? Tinggal bilang aja, "Eh, bidat." Gitu aja. Bidat kau, jangan ngebidatin orang kau bidat gereja barat. Kau udah di ekskomunikado. Historikal sejarah ada. Kan sering kali itu RT 16 itu. Kalau kita pas lagi bahas Trinitas kan, mereka, "Woi, bidat kau bidat lah, bidat." Ternyata dia sendiri bidat, coy. Jadi bidat bidat nuduh bidat bidat bah. sering saling nuduh, ya. That's right. <laughs> <laughs> Oke, lanjut, F. <laughs> ada yang mungkin ditambah, F? <tuh> Oke, saya teman sedikit ya. Nah, tadi kan kita lihat bahwa uh, dari dekrit apa tadi yang bulat tadi ya. Si Luther tidak mematuhi apa kata Paus. Nah, Paus ini kan bahkan kan seorang seperti ulama-ulama lah. Dalam kekristenan itu kan. Benar nggak Kalau Paus itu. Saya kurang tahu, mohon maaf. Kalau Paus itu untuk <tuh> itu kayak ulama. Iya, udah tinggi itu ya, Paus, otoritas. Ah. Makanya gini Om Valen, seperti kemarin kemarin kan waktu kita diskusi kan Om Valen kan lihat sendiri kan, lihat sendiri, dengar sendiri dan tahu sendiri. Ketika kita menjunjung, ketika pada saat berdiskusi lalu kita tidak berani untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Biblos lalu kita menggunakan tafsirannya para para ulama-ulama kekristenan seperti tafsiran tafsiran Martin Luther, eh, Matthew Henry, sorry bukan Martin Luther, tafsirannya Matthew Henry, David Hagelberg, ya dan lain sebagainya itu seringkali kan mereka mengatakan itu kan seperti taf tafsiran yang lah itu bukan cuma tafsiran tapi dalam hal ini ulama-ulama ketika ke dalam hal keilmuan jika sampai dia dijadikan sebagai rujukan berarti dalam hal ini itu bukan ulama sembarangan ya kan seperti kita dalam Islam jika diberikan tafsir-tafsiran tafsiran -tafsir -tafsir para para mufasir kan kita pasti sama nawaitakna pasti pasti nurut pasti nurut Tuh kan? Tuh kan? Nah, pada saat kita melihat kejadian fakta di lapangan yang terjadi dalam RT16 ini, ketika kita menyampaikan sebuah statement atau argumen menggunakan argumentasi para ulama-ulama kekristenan, mereka marah nggak mengakui itu. Marah menggunakan eksegesis pribadi mereka, seenak jidatnya. Jadi, kelakuan mereka ini sudah ada, jadi, jadi kelakuan mereka ini sudah ada, jadi, uh, sudah ada dari dari sejak dulu dari rengkotnya si Luther ini. Jadi kalau jadi saya baru tahu ternyata berarti kalau misalkan ntar kalau kita berdiskusi kalau mereka masih tidak mematuhi apa kata para para ulama-ulama kekristenan ya berarti tindakan mereka ini ada dasarnya gitu ya dari rengkotnya sendiri itu Martin Luther mungkin Pak Alura gimana? Ya 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 lanjut anu satu yang menarik ini tadi setelah saya baca literatur uh, ternyata ya tidak di, di RT 16 ini menariknya gini tentang rangkuman penelitian perjanjian baru ya di mana ada Allah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus atau Parakletos ya kan uh, konsep dari RT16 ini Allah itu sebagai juru selamat atau soter ya. Ternyata kata Yunani soter ini merupakan istilah keagamaan dalam perjanjian lama yang menerjemahkan kata Ibrani atau Jesuah. Jesuah. Dan agak sering dipakai di misalnya ulangan 32.15, kitab Raja-Raja sama apa ini tahun 1635 dalam Perjanjian Baru istilah itu jarang dipakai kecuali dalam surat-surat pastoral di dunia kemudian Yunani istilah itu laku sekali dipakai baik untuk dewa maupun kaisar dan raja wah berarti konsep yang soter atau juruselamat ini rt 16 ini menggunakan konsep Yunani ya Yunani kemudian Perjanjian Baru juga memperlawankan Kristus sebagai juru selamat, sejati dengan juru selamat semua yang banyak dipuja oleh orang yang berkebudayaan Yunani. Uh, ini dalam buku dari Alolex alias Diuk Sophius Dufaganisme, Greco-Romain RCTPTH, buku 1926. Ini judul bukunya Les Espitres Pastoralis. Oh ini ini literasinya. Artinya kesimpulannya di uh, nu, uh, konsep RT16 ini uh, memang buku pagan ya atau kita, uh, apa ajaran pagan yang menggunakan konsep-konsep Yunani. Nah, jadi tugas uh, tambahannya terkait tentang juru selamat itu dia menggunakan konsep bahasa Yunani atau soter Ya, hilang lagi suaranya Pak Lura. Hmm. Gitu. Jadi, luar binasa juga alam, ya. Halo-halo. Masuk ya? Halo-halo, ya. Okay, lanjut. Alam, 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 ya. Masuk, lanjut, masuk. lanjut, lanjut. lanjut. Nah, udah, 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 lanjut. Jadi lanjut. Jadi, simpulannya, lanjut. literatur yang saya baca uh, ternyata konsep juru selamat itu itu berasal dari bahasa pagan atau bahasa Yunani yang disematkan kepada dewa-dewa, raja ataupun penguasa. Nah itu informasi yang bisa saya tambahkan Berdasarkan literatur Dari bahasa Perancis Maupun dari bahasa Inggris Terima kasih Lanjut ya Kita lanjut nih Januari 1521 ya. 3 Januari 1521 Dia di ekskomunikasi Oleh Paus Leo ke-10 Melalui Bula Deset Romanum Pontificem. Ya. Jadi eh, jangan tersinggung kalau eh, dikatakan bahwa eh, Luther itu sesat. Luther itu bidah. Luther itu heresi. Kenapa? Ekskomunikasi itu memang diberikan kepada yang mempunyai ciri-ciri tadi yang saya sebut tadi. Maka diekskomunikasi. Dan sejarahnya ada. Ya, itu tercatat jelas 3 Januari 1521. Nah, ada juga keanehan dari seorang Luther. Ya. Ada keanehan. Keanehannya adalah Martin Luther ini menanggapi bula ya, surat-surat yang diberikan oleh paus menanggapi dengan pelin pelan atau berubah ubah atau tidak konsisten. Kenapa demikian? Ada tiga, tiga, tanggapan Martin Luther terhadap bula yang diberikan oleh Paus. Yang pertama adalah ini. Pada 3 Maret 1519, dia itu menanggapi bula dari Paus dengan kata-kata yang baik kata-kata yang baik ya dia mengatakan begini di hadapan Tuhan dan makhluk ciptaannya aku memberi kesaksian bahwa saya tidak telah berniat ataupun kini berniat untuk menyentuh atau dengan intik merendahkan otoritas gereja Roma dan terhadap kekudusanmu itu jawabannya kepada paus terhadap bula yang dikirimkan dikirimkan oleh paus pada 3 Maret 1519 sebelum ekskomunikasi ini. Kata-katanya jelas di situ bahwa dia mengaku tidak ada niat untuk merendahkan Gereja Katolik dan juga Paus. Itu di tahun 1519 dan masih belum menerima ekskomunikasi. Tapi kemudian ada yang eh, saya katakan plin plan di sini di bagian 3 nanti saya tunjukkan. Eh, kemudian pada 5 Maret, ya 5 Maret dia juga membuat tulisan lagi. Dia katakan begini, bukan maksud saya untuk memberontak terhadap takhta apostolik di Roma. Pada 5 Maret 1519. Ini adalah masih tulisan yang baik-baik yang dia utarakan, yang dia sampaikan. Ya, bukan maksud saya untuk memberontak terhadap takhta apostolik di Roma. Berarti dirinya mengaku sebagai pemberontak. Sehingga di situ lawan katanya dia tidak memberontak katanya. Tapi pada akhirnya dia jadi pemberontak. Jadi bukan hari reformasi yang tepat, tapi hari pemberontakan Oke, yang ketiga apa yang dia sampaikan yang tidak konsisten itu ini nomor tiga itu dia mengatakan ini makanya saya tadi ini bukan hari reformasi tapi hari pemberontakan pernyataannya yang ketiga ini aneh dari yang dua tadi hanya dalam jangka waktu delapan hari. Halo, F. Monitor. Tadi kan dia tulis, Iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Baterainya. Ini 13 Oke, oke. Okay, okay. Waduh. Eh, uh, Ntar ya. Sorry, sorry. Aku lupa charger ini. Ntar ya. Aku nyalain lagi. Ya, charger dulu. Kita lanjut yang ini aja. Yang gua kasih ini aja ya. Ini nanti bisa menjadi satu bahan untuk didialogkan bagaimana pendapat dari... Uh, Martin Luther ya. Sebentar, saya akan kasih videonya. Nanti bisa didiskusikan ya. Karena ini juga membahas tentang Martin Luther. Tindak sebagai seorang munafik yang benar-benar munafik terhadap Paus Leo X dan saat sebelum meninggal dan saat sebelum meninggal dia menulis sebuah buku yang paling rendah kasar, eputasi buruk, dan kesetanan dari 157 halaman melawan Paus Paulus III. Bahkan, jika protest protestantisme benar dan gereja katolik salah, buku seperti yang ditulis Luther, Agenda the Pop Popery of Rome, Institute by the Devil, atau Melawan kepausan Roma yang dilembagakan oleh iblis akan menjadi aib abadi bagi penulis manapun. Itu ya, poin pertama ya. Sekarang masuk slide selanjutnya. <tuh> Nomor kedua, setelah menolak otoritas Paus, dia mengakui otoritas setan. Karena dia memberitahu kita dengan kata-kata yang jelas dan tidak salah. Bahwa <tuh> iblis mendukung doktrinnya tentang pembenaran oleh iman saja dan menentang Misa, menentang Maria, dan menentang para orang suci. Persis seperti yang dikatakan Pastor Juginsu. Mirip plek. Mirip banget. Nomor ketiga, aneh untuk dikatakan. Dia mengharapkan Kristus akan menyetujui khotbahnya tentang doktrin-doktrin itu yang telah mendapat sanksi atau dukungan dari setan. Karena Luther memiliki keberanian untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan kita memandangnya sebagai seorang penginjil dan bahwa Dia sendiri tidak akan membiarkan ajarannya dihakimi oleh siapapun bahkan oleh seorang malaikat. Keempat. Setelah menghilangkan otoritas paus, mengakui otoritas bedes atau setan atau iblis. Menyatakan otoritasnya sendiri <tuh> sebagai seorang penginjil yang bahkan tidak akan diadili oleh malaikat. Luther dengan berani Menolak sabda Allah yang diilhamkan sebagai terkandung dalam surat Santo Paulus kepada orang Ibrani dan dalam Kitab Wahyu atau Kitab Wahyu. Adapun surat Santo Yakobus itu hanya surat jerami, karena sebagai penentangan terhadap Luther, Santo Yakobus berusaha untuk menghubungkan pembenaran pada karya-karya itu. Nomor lima. Tidak puas dengan ini, ia bahkan memalsukan Alkitab dengan menambahkan kata hanya pada Rom 3 ayat 28. Dia memiliki kejujuran untuk memberitahu kita mengapa dia melakukannya. Itu untuk mengungkapkan doktrinnya tentang pembenaran oleh iman saja dengan cara yang lebih jelas dan kuat. Teks di dalam Angelis Protestan Bible adalah kami menyimpulkan bahwa seseorang dibenarkan karena iman tanpa melakukan hukum Taurat. Luther menerjemahkan. Jadi, sekarang kami berpendapat bahwa manusia benar dibenarkan tanpa melakukan pekerjaan hukum hanya oleh iman saja. Lawang setan yang imani Tuhan kok. Eh, eh tadi mana tadi? Nah, nomor enam. <tuh> kita hampir tidak dapat, <tuh> kita hampir tidak dapat mengharapkan bahwa seseorang yang berurusan dengan firman Allah yang diilhami akan menghormati hukum-hukum Allah. Sekarang, salah satu hukum yang paling mendasar yang diumumkan di bumi ini oleh Anak Allah adalah hukum tentang kesatuan pernikahan Kristen. Namun, ajaran Luther bertentangan langsung dengan ini. Dia berkata, "Saya tidak bisa melarang seseorang untuk menikahi beberapa istri. Nah, weh, kesimpulannya disitu. Weh. Aduh, aku gak ikut ikut. Aduh, kapok 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 kapok. Halo, saya tidak bisa melarang seseorang. Ini sampai setan pun di mana ya? Luar biasa istri, memang. Coy. RT16, RT16. Aduh, duh 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 setan pun dikatakan Lanjut. Tuhan. Nomor masih 6. Dia juga dalam kasus Pangeran Philip dari Hesse tidak segan-segan menerapkan doktrinnya ini. Karena Luther dengan niat dan sengaja menandatangani sebuah dokumen yang memberikan izin kepada Yang Mulia untuk memiliki dua istri sekaligus. Selain itu, dalam satu khotbahnya pembaru Jerman tidak malu untuk menyetujui persinahan dalam peri keadaan yang seharusnya tidak pernah disebutkan dari mimbar Kristen. Apakah Tuhan atau setan yang berbicara melalui Luther? Apakah Tuhan atau setan yang berbicara melalui tercoy. <tuh> Tujuh. Sementara terus menerus menegaskan otoritasnya sendiri dan bertindak dengan sangat sembrono mengenai kitab suci dan kesatuan pernikahan, Luther memperlakukan dengan arogansi dan intoleransi yang tak tertahankan semua orang yang menolak untuk tunduk pada otoritasnya mengenai orang-orang Yahudi sudah diketahui dengan baik bagaimana pada abad pertengahan eh, mereka terus-menerus dilindungi oleh para paus bahkan di Roma sendiri di mana mereka memiliki seperempat kota khusus yang diberikan pada mereka betapa berbedanya tindakan Luther dia mengatakan gereja-gereja atau sinagoga dan sekolah-sekolah orang Yahudi yang terkutuk harus dibakar. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Buku-buku doa mereka diambil dari mereka. <tuh> Para rabi mereka dilarang mengajar. Mereka harus ditolak semua perlindungan hukum ketika mereka pergi ke negara itu. Semua orang mereka semua uang mereka akan diambil dari mereka. Dan jika semua itu tidak cukup, mereka harus diusir seperti anjing gila. Ngeri ya, beda dengan uh, gereja katolik ya. Dilindungi, diberikan tempat. Tapi Luther dihancurkan, gereja-gereja, sekolah-sekolah, uang-uangnya dirampas, dikatakan anjing gila. Luh. Nomor delapan, oh, kebencian yang gila. kesetanan terhadap Paus dan umat Katolik Roma adalah salah satu ciri khas dalam sejarah dan karakter Luther. Ibu, bapak, dan rekan-rekan virtual YouTube Protestan mana ya yang bujinya sama Katolik dan Paus seperti karakter Luther? Siapa ya? Jawab sendiri di hatimu masing-masing. Menurut pandangannya, kepausan dilembagakan oleh iblis. Paus kui antikristus. Paus adalah antikristus yang lidahnya harus dicabut melalui bagian belakang lehernya dan dipaku ke tiang gantungan. Uskup Katolik adalah serigala, tiran, pembunuh jiwa. Dan Rasul Antikristus setiap Katolik adalah setidaknya seorang pembunuh, perampok, penganiaya, terlalu tuduhannya Ria <tuh> sampai harus apa eh, lidahnya dicatat. Ya itu sebagian dari video ya terkait masalah siluter. Nanti bisa disambung lagi. gimana itu menanggapi video yang barusan Video yang barusan Bisa. Jadi, ya, tuh. <tuh> Mungkin Pak Lurah apa dia ada Pak Hafid ini? Assalamualaikum Hafid? Iya. Waalaikumsalam. Ya, salam juga buat Bang Valen, Bang Sungep dan Pak Lurah. Itu tadi yang menjelaskan DKC ya? Ya, di 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 official. Iya. DG, DG. 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 Oh, Gaya, ya, ya. Oh. Iya, sama itu kan grupnya juga DKC, ya, Damai apa yang Katolik itu ya. Iya, yang pertama dia geofisial, yang kedua itu uh, dari DKC. Iya, saya juga baru dengar itu ya. Nggak nyangka juga ya. <laughs> Ngeri juga gitu ya. Soalnya memang rekam potret kehidupan uh, Martin Luther itu kan ada itu di dokumentasi sama orang Katolik ya. Waktu dia jadi Imam itu kan ada dokumentasinya. Jadi memang Katolik juga ketika menjelaskan tentang siapa itu Martin Luther sebelum dia bikin apa uh, Gereja sendiri ya, yang bukan Gereja Apostolik. Uh, Katolik kan punya semua itu dokumennya. Dan saya juga kaget-kaget tadi -kaget kok kok bisa kayak gitu ya. <laughs> itu jarang dibahas soalnya itu, jarang kita dengar itu kebanyakan kan yang kita dengar dari orang-orang seperti Pak DN, itu CS itu, RT6, RT7, agama baru gitu, ciplakan apa, ciplakan bidat Kristen gitu, itu sering itu, Islam itu bidat Kristen, Al-Quran itu ciplakan kitab Siriani, ya. bidat itu, tapi rupanya yang Katolik juga menganggap mereka bidat gitu. Mungkin nyimak dulu mungkin Bang Valen. Iya Bang Soeb juga. Hmm. Katanya Al-Qur'an apa eh, jiplakan gitu ah, kan. Ah, iya. Rabi, Dari Sahir. Rabi Yahudi. Rabi Yahudi nulis Qur'an. <laughs> kan gitu. Uh, kan. oh iya, sebentar yang, app. Yang <laughs> uh. uh, YouTube-nya app YouTube you yang di laptop <laughs> di mute dulu app. Nge -nge ng ng oh, kan. oh, udah udah udah. 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 Hmm. Nah, oh ya, lanjut lanjut. lanjut. Oh iya. oh saat ini dilucunya gini tadi Bang Soeb sempat nyinggung ya. Uh, mereka itu pernah ya bahkan sering ya menuduh Al-Qur'an itu ciplakan Rabi Yahudi itu pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu ciplakan gereja Suryani. Yang ketiga terakhir, Qur'an itu ciplakan syairnya orang-orang Arab Jahiliyah. Artinya orang musyrik Jahiliyah, orang Yahudi, Imrabi Yahudi sama orang Kristen Suryani itu duduk bareng bikin Al-Qur'an. Apakah seperti itu gitu? <laughs> jadi yang benar, betul, ya. yang betulnya yang mana? Jadi gitu? ya. Dibikin Rabi Yahudi, uh -huh. dibikin ciplakan dari uh, Suriyani gitu atau dari syair orang Jahiliyah yang yang betul yang ini berubah-ubah mereka yeah. ini. Yeah. Mung Jangan -jangan ya orang mungkin orang Suriyani gitu. nongkrong bareng nongkrong bareng orang jahiliyah buat Quran lagi. Surat-surat <laughs> <laughs> uh, Rasulullah Rasulullah itu jadi kan Rasulullah itu punya apa ya punya apa namanya? Uh, relasi yang lumayan baik ya dengan orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu terlepas dari konteks perperangan gitu ya uh, jadi Rasulullah juga melakukan hubungan surat menyurat dengan orang-orang Yahudi waktu itu bahkan dia juga mau nyuruh, bisa dikatakan stafnya gitu ya uh, apa sahabat baiknya uh, Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa Ibrani nah Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Ibrani itu uh, supaya bisa Rasulullah melakukan surat menyurat dengan orang Yahudi dan bahkan di beberapa riwayat Zaid bin Sabit itu juga orang Yahudi yang yang di dalam Sahih Bukhari itu berasal dari bani Najjar yang nasabnya itu tersambung sampai ke bani Israel nah, itu sahabat Nabi. Jadi bahkan ada juga orang Yahudi yang apa yang ikut berperang dengan Rasulullah gitu, waktu itu ada dokumentasi dan ada dokumennya itu. Nah <tuh> jadi dari situ hadis yang Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Ibrani kemudian sama orang-orang yang di luar Islam itu di, di, di pelentir gitu ya. Rasul Muhammad menciplak buku-buku berbahasa Ibrani dari Imam Yahudi. <laughs> nah, ini nggak nyambung. <laughs> itu sering ya. oh, Bang yang terpental ya. Iya makanya tadi kan makanya kalau untuk hari ini dikatakan Rabi Yahudi nulis Quran nanti besok-besok dibuat lagi ya RT 16 Nanti besok-besok dibuat lagi gini. Taurat itu dibuat oleh orang Islam, gitu. Biar fair kan? Iya hmm. kan? Biar lengkap. Karena yang Kalau namanya rabi Yahudi nulis Quran. Hmm. Berarti besok Taurat ditulis oleh orang Islam. Saya gitu. Kalau <laughs> <Lalu> terjadi. <laughs> Kalau perjanjian baru itu siapa nulis itu bang? <laughs> <laughs> Nanti saya kasih tahu siapa yang nulis, ada aja mulai, tenang aja. Jadi tenang aja. mereka itu kan narasi mereka itu kan berangkat dari adanya sebuah kesamaan gitu ya. <coughs> sama itu kan sebetulnya yang apa e, mereka itu berangkat asumsi itu dari adanya kemiripan ya bukan kesamaan, maaf. Karena yang namanya mirip belum tentu sama gitu ya. Itu semua kita sepakat itu. Sesuatu yang mirip belum tentu sama, apalagi di di apa namanya kita langsung ambil kesimpulan oh itu ciplakan gitu kayak misalnya baju saya mirip dengan baju bang Soeb bukan berarti bang Soeb niru saya gitu atau sebaliknya gitu kan nah kalau bicara mirip juga di Alkitab itu juga ada kemiripan ayat-ayatnya dengan ajaran-ajaran ataupun tulisan-tulisan di luar kekristenan gitu cuman ada dokumennya gitu kayak doa apa kami gitu cuman saya juga masih Euh, menghindari untuk membahas itu gitu. <laughs> itu ada dokumennya penemuan arkeolog, ya, arkeolog tulisan lama. Jadi doa bapak kami itu ada kemiripan dengan kepercayaan orang-orang Mesir kuno gitu. Ah. Oh, letak ada si Ismuk. Nah, Yang ada dulu yang saya kirim Ismuk. kita ini dulu bang Soeb ya. yang bukunya itu uh -uh. Kan. Dewa Osiris, Dewa Osiris. Ah Ospiris. Ya. Mm -mm. Dan masih banyak lagi yang mirip gitu. Tapi nggak bisa kita katakan, oh itu ciplakan kita kan jarang ya <tuh> mengangkat. Alkitab mereka itu Ciplakan dari agama pagan Mesir kuno gitu, meskipun bahan yang Buat digoreng itu banyak Banyak itu. cuman kita jarang Saya lihat di, di channel-channel apologet muslim Itu jarang yang ngangkat seperti itu Karena ya kita sadar ya, yang namanya Mirip, belum tentu sama Gitu kan nah, Mereka yeah. kan enggak, yeah. nanti mereka uh, Ngomong, -ngomong Al-Quran Mirip dengan ini, oh berarti ciplakan Nanti kita balas kan enggak enak juga gitu pernah kita angkat Gimana Pak? Pernah kita. Saya takutnya gitu. Hmm. Saya <laughs> takutnya kalau misalkan hari ini Rabi Yahudi nulis Quran, nanti besok-besok Taurat itu dibuat oleh orang Islam. Saya takutnya gitu. <laughs> itu yang saya paling hindari itu beneran. Iya kan karena kan bisa dibalik-balik. balik hmm. Argumentasi suka-suka kan gitu. <laughs> Banyak bohongnya tuh. Kemarin juga si David, David yang orang orang Lebanon yang ngaku mantan Syekh Salafi ya. Saya yakin 100% dia itu orang bukan mantan Syekh ya. Mungkin kemungkinan besar itu orang <laughs> orang eh, apa? orang Kristen Maronit karena dari hmm, karena dari dialek dia ngomong Boda. bahasa Arab Arab itu dialek Lebanon. Ternyata juga sama Ustaz Ahmad Wakid ya kan beliau kan juga lama di Timur Tengah. Betul nih, orang dialek Syam itu, orang Lebanon juga. Termasuk Lebanon ya, Syam itu kan termasuk Lebanon mirip gitu. Jadi baca Qurannya masa Syekh Salafi kok bacanya kayak gini gitu. Enggak. Iya. Oh, udah bilang aja mana itu aja repot amat. Itu kan itu namanya. lucunya gini, dia itu mengutip kitab misalnya. Kemarin kan sama Bang Yan kita nggak sampai habis ya nonton videonya rencana mau direaksi sampai habis karena udah tengah malam ya. Dia ngutip kitab misalnya kitab Akhbarul Makkah karya Al-Azraqi gitu Nah, tadi di situ memang ada narasi gini. Eh, uh, gak jauh dari Masjidil Haram itu ada namanya Kanisah. Nah, Kanisah itu apa? Kanisah itu Lulahu, Bukan gereja. Dalam konteks buku itu bukan gereja. Di jadi disimpulkan begini, Yuqululahu eh uh, Majlisu Ibnu Abbas. Jadi Kanisah itu artinya Majlis Ibnu Abbas. Jadi majlis itu dulu oh. juga sebutan lainnya juga Kanisah, gereja, bukan gereja. Nah di catatan kaki Dari buku itu Itu ada dirujukannya uh, Bisa dirujuk ke Kamus Lisanul Arab Kamus Arab klasik ya Ternyata kanisah hmm. itu juga artinya majelis Nah sama si David itu nggak dibaca Dan lucunya oh, yang, parah lagi, iya, uh -uh. yang parah lagi Jelas Iya Yang parah lagi Si Alan itu menerjemahkannya lain gitu Ketika si David itu membaca Yukalulahu majlisu ibni abbas Itu sama si Alan diterjemahkan gini E, gerejanya di samping rumah Ibnu Abbas. Sama Sofiatul diterjemahkan apa adanya. Sih. Jadi <laughs> <laughs> Nah itu saling saling kacau. Saling itu, saling, saling haco, haco. Saling Masa, itu iya. Masa kata yuqulullahu majlisu Ibni Abbas diterjemahkan gereja di al satu yuqulullahu e, majlisu Ibni Abbas diterjemahkan gereja di samping rumah Ibni Abbas. Ma, <laughs> Mana itu? Wong Sofia tuhnya udah buta bahasa Arab, nggak tahu apa-apa, <laughs> cuma nelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh si, si, David itu. Nah mungkin cat, cat <laughs> <laughs> iya kan, lah dia mana ngerti bahasa Arab, Cuman nunjukin, cuma tunjukin sampulnya doang, bacanya kagak bisa. Kalau baca bisa muntaber 90 hari dia. <laughs> gitu. Cuman mereka sebenarnya subhat subhatnya subhar lama itu, ya. sama contoh kayak gini misalnya. <laughs> di dalam Al-Qur'an itu ada ya masih kalau nggak salah orangnya masih sama itu ya si David juga itu. Di surat apa namanya itu ada yang bunyinya itu eh uh, uh, apa? Al Al-Wadil Muqaddasu uh, al Al-Wadil Muqaddas uh, apa tua gitu kan ada dalam Al-Qur'an itu ya. Jadi Nabi Musa itu melepaskan sendalnya. Uh, kemudian menuju lembah uh, Al-Wadi muqaddas itu uh, apa? Lembah suci yang namanya tua, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin uh, itu beda di sementara? Di Alkitab dikatakan Musa itu di gunung, sementara di Al-Quran itu dikatakan di lembah, gitu ya. Jadi, tua itu artinya bisa dikatakan proper name, ya, Buk, eh, generic name, gitu ya. Ada, ada definisinya tua itu, kalau dalam buku, beberapa buku tafsir, dan kemudian lembah wadi itu kan artinya bisa dikatakan lembah gitu ya. Yang namanya lembah itu di atas gunung itu juga ada lembah. Kalau kita lihat di pegunungan Sinai yang yang sekarang diklaim Sinai itu di Mesir sampai sekarang kan Sinai itu masih dalam perdebatan ya. Apakah di Saudi, apakah di di Mesir atau di, di kawasan Levan ya, kawasan Syam itu kan masih perde, masih dalam apa? masih berdebat gitu ya di mana. Tapi kalau misalnya kita lihat Sinai itu di yang sekarang diklaim di Mesir sekarang itu di pegunungan Sinai itu juga banyak lembah kemungkinan hmm, besar yeah. Nabi Musa alaihissalam naik ke atas gunung Sinai di gunung Sinai itu ada lembah banyak jangan jauh-jauh yeah. situ gunung Merapi Sumbar aja di atas gunung itu jagal jurang kok <laughs> nah nggak yeah. bisa didefinisikan secara Maklum lemah adalah banget Hmm. lemah literasi mereka, lemah pemahaman, <laughs> lemah wawasan, lemah literasi kayak eh, itu yeah. seperti itu polanya. Iya. <laughs> yeah. yeah. Jadi kalau itu kita lembar. baca dalam perjanjian mm. baru maupun perjanjian lama ya, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik ya, itu kata gereja. Ge E -R -E, e, -R -E, e R e J A tidak pernah sama sekali dituliskan dalam, dalam original teksnya. Ya. Hmm. Ya, kalau cuma modal terjemahannya resiko tersesat sendiri itu aja. Nah, kata gereja <susuk> itu berasal dari bahasa Portugis. Ya, sedangkan Yesus bukan orang Portugis. <sukup> Yesus mana pernah ngomong Yesus mana pernah ngomong gitu kan wahai umat oh, masuklah ke gereja bahasa Portugis ya gereja itu gereja iya kata ya. gereja itu bahasa Portugis hmm. coba kitabnya Maka. bahasa Yunani itu bukan bahasa Yesus kata gereja Betul. apalagi lebih lebih fatal bahasa hmm. Portugis apakah Yesus itu orang Portugis <laughs> Cepat carikan, carikan kita literatur dong Tun, tunjukkan kita literatur Hah? dong kalau Yesus itu orang Portugis <laughs> ya kan? sesat pikir mereka itu Eh. jadi gimana ya? Jadi ya memang pernah ini bang bang kelinci pernah kita ini pernah kita hmm. bahas tentang copy paste people mereka itu <laughs> saya pernah dengan Ustadz Yusuf El Kutsi itu dalam satu zoom itu pernah membahas itu judulnya bukunya bahasa Inggris ya terkait tentang kopi pasta ajaran mereka dari berbagai ajaran agama-agama di -agama dunia. Salah satunya kopi uh, paste ajaran Kama Sutra India gitu kan. Kemudian ada kopi paste dalam ajaran apa uh, Yahudi, ada kopi paste Quran Hadis dan seterusnya. Jadi memang Bible mereka itu kebanyakan kopi paste, bang. Jadi ya betul apa Sob Katul itu bilang kan Makanya sokatul, Katul, Deking Ades, dan teman-temannya Itu yang RT16 itu ya Kebanyakan ya ya tadi mungkin lemah literasi lah atau yang kedua sumbernya biasanya dari CP gitu kan Christian Prince yang sumber-sumber hmm. oh, itu. Oh, Celana Popo. Lah kan Popo. CP Cepet. Cepet. <risi> Cepet. 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 Cepet itu juga. <risi> CP itu kebanyakan ngopas itu. E, iya, bahan-bahan dari iya. Bahan-bahan dari CP itu bukan dia menghasilkan sendiri maksudnya bukan berasal dari dia gitu dia mengkaji sendiri riset sendiri tampilkan bukan itu kalau kita runut sanat kopasnya <laughs> itu nanti sampai ke Zakaria Putrus atau sampai ke Rashid Hamami itu kan orang-orang Kristen Arab polemikus Kristen betul, Arab betul. nah nanti mm -hmm. dikopas sama Rashid Hamami itu kopas eh, dikopas sama CP atau dikopas sama Husen Husen dikopas sama Sofiatul Sofiatul dikopas sama misalnya Pak Vivo gitu Pak Vivo di Kopas lagi nanti berbeda-beda oh, lagi gitu oh, lagi turun ya oh berarti misalnya, <pukas> ya, misalnya Pak Vivo turun ya Cuman Pak Fipo jarang ya akhirnya nanti bangun Sena ya hmm. iya <gulau> berarti Ailem, uh, tradisi ya? Kopasnya keker... hmm. tradisi Kopasnya RT 16 ini bersanat ya luar biasa <gulau> contohnya <gulau> 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 contohnya kata kata katem itu katem misalnya kan Eh uh, itu kan as asli asli ka bahasanya kan Kusam ya kan dituduh Nabi Muhammad itu punya nama asli Katem ya. Sebetulnya dalam hadis itu dalam riwayat kitab-kitab kita itu disebut Kusam ya. Huruf Kaf, huruf Sa gitu, huruf Mim. Tapi dari sama mereka itu di, di Katem. Bahkan mungkin dilapaskan Katem gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan Kasim. Oh, itu beda lagi yo. Oh. Kusam jadi Kasim gitu. Beda makna. itu lain. Yang... Beda makna. Aduh beda makna lagi gitu. Nanti yang kalau ada yang ngopos lagi ya. mungkin bisa berubah lagi maknanya. Enggak tahu jadi Kasim atau jadi Kasman gitu. <laughs> kosman jadi ya. Jadi Kosman lah, ya? uh Kosman. -uh. itu enggak jadi Kosman. Saya takutnya <laughs> jadi Kosman lagi. Jangan-jangan di penjara itu udah tergenapi nubuatannya. <laughs> Astaga. Udah, ini Aduh. Logo saya ini enggak apa-apa nih ya. <laughs> Iseng-iseng aja. Ini logo, ini gak ada yang berantus nanti ya? Iya, cuman agak-agak mirip dengan salah satu channelnya RT16 yang namanya Almayat enggak <laughs> cuman apanya? Logonya tadi bagus, bukan maksud menghina mm -hmm. logo mereka gitu ya. Cuman kelihatan bagus Jadi saya edit gitu. Nah, kebetulan saya suka. Oh, ini kan, sih, kan ya. kita buat suka, -suka, suka kita, kreatif, kreatif. iya, suka-suka edit mm. Kreatif itu namanya bang. Gimana, bang? Cuma kreatif, <laughs> tapi sekilas mirip loh, warnanya sama channel Almayat. <laughs> Itu channel itu. Al Hayat itu channel bukan channel Indonesia itu. Itu jaringan bisa dikatakan jaringan apa ya Jaringan pemberitaan apa jaringan misionaris ya, misionaris dunia. Kalau nggak salah itu Oh iya, oh, aku ini. pernah bahas itu. <tuh> salah hmm. satu apologet oten 10 RT16 itu di Amerika yang sempat di apa? Dituduh korupsi gitu kan. Hmm itu pernah kita bahas di apologetika Islam itu, saya lupa namanya, yang dia mempunyai apa, uh, ang, apa anggaran yang sekian triliun itu kan, hmm. yang dimas ditangkap oleh pihak FBA, mungkin jaringan hmm. itu ya oh, bang, kayaknya. Iya iya, ya, ya. tapi orangnya itu ya bukan ya? Uh, dia punya beberapa tahu. cabang kalau nggak salah. Hmm. Oh nggak, kalau ini kayaknya ini di bawah naungannya. Dia apa nama tokoh-tokoh besarnya itu yang pertama itu nama ada namanya Al Fadi ya mungkin kita pernah dengar ya Al Fadi Rashid Hamami Zakaria Butrus. Nah jadi kalau ketua besarnya ya Zakaria Butrus terus ada lagi namanya Wahid orang. Iya iya betul dia, Zakaria Butrus orang India betul. Nah, kita pernah kita bahas di apologi ke Kristen orang, orang, orang Islam Mesir. sama hmm. Orang Mesir itu dia orang Mesir Koptik sekarang di Amerika ya dan itu juga uh, udah banyak dibantah ya bahkan udah berkali-kali menolak tantangan debat ya dari apologet Muslim di Timur Tengah gitu itu sama Dokter Mukis Asokor berapa kali ditantang ya, ditantang ditantang debat. ya. masih tantang pura-pura mentaber hmm. tuh putar bang sip. ada telepon ini Oh, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita pasti tantang sama Dokter Mungkis Asakar, ya tiba-tiba muntaber mundur tanpa berita, ya kan? Gitu. Ini, om, ini Om Farinya kemana ini? Ter. Iya, halo? Halo, Iya. -al nah itu banyak itu ya. Termasuk juga si Alfadi Fadi. itu nggak pernah, pernah depan itu. Al Alfadi... <susk Rogers> Terus, si Bro Rashid, eh, maaf, Bro Wahid itu kan nggak pernah debat. <tuh> kalau Rashid itu udah, itu sangat-sangat memalukan ya, yang debat, apalagi yang debat yang sebelum sekarang ini. Waduh, sama dokter mungkin saya sokor mm -mm. itu channel Al Hayat. Jadi, eh, mungkin yang Mbak Sopiatul ini masih masuk bagian dari itu. Channel Al Hayat memang gini ya, kalau, kalau mereka itu channel al hayat itu orientasinya berbeda gitu bukan berapologetika tapi lebih kepada istilah mereka itu menyelamatkan jiwa gitu ya apa mengkonver orang yang di luar keimanan mereka khususnya Islam ikut keyakinan mereka gitu menyelamatkan lah kayak kayak gitu kalau kita kita ini kan enggak ya berapologetika gitu kita kan enggak pernah berharap mereka itu ikut keyakinan kita gitu kan Iya masuk hmm. Islam, alhamdulillah. Enggak masuk Islam? Kalau mereka itu agama bang. gitu, iman iman Salas dia agama. Kan? Kalau mereka, hmm. kalau mereka hmm. jadi palsu iya. agama, bang. ngasih ngasih buku, ngasih ngasih buku <laughs> aneh-aneh gitu kan. Jualan hmm. agama mereka. <laughs> Bahkan di di Islam itu kata dakwah itu luas pengertiannya. Jadi banyak memang yang memahami dakwah itu artinya Mengkonfer orang-orang di luar Islam ikut Islam, salah itu. Saya nggak pernah loh diajarkan nanti kalau udah di perantauan atau udah tamat belajar oh, uh, ajak orang non Islam masuk Islam itu nggak pernah saya dengarkan kata-kata seperti itu dari guru-guru itu guru-guru kami nggak pernah uh, apa namanya karena Islam dakwah itu kan artinya mengajak mengajak diri kita untuk berbuat kebaikan juga dakwah dakwah terhadap diri sendiri kan kita ingin bantu orang lain atau ingin menolong anak yatim itu mengajak diri untuk melakukan itu juga dakwah pada diri sendiri gitu. Bukan mengkonfer orang. Karena Islam itu kan agama siar ya, bukan agama misi gitu ya. Kalau hmm. mereka misi, Bang. Misi ya, misi amanat agung ya. Amanat agung itu kan misi ya. sampai tahap Karena baptis kan gitu. Kan ada sponsornya kan di belakang mereka itu, Bang. Buktinya Papa hmm. Jong aja bisa berangkat gitu kan sama si Taipudin gitu kan, luar hmm. negeri. Logikanya kan ya. begitu. Yang lucunya, yang uniknya gini, Pak Paul Zhang itu dulu pernah dia itu ngomong ceritakan sering itu ya, dia sering mau mengkonfer orang-orang di luar agama dia gitu, bahkan dia pernah ke Kutub Utara katanya, itu penginjilan, ya misi gitu. Kita kan nggak ada kayak gitu ya, mungkin Bang Sueb atau Pak Lura mungkin nggak pernah ya dengar ada Ustadz masjid tuh ngajak ke Papua, ngajak ke misalnya ke daerah mayoritas non Muslim ngajak, iya. nggak pernah tuh? Hmm, jujur apalagi pidato, apalagi. apalagi pidato di tengah pasar kan ada baru-baru ini videonya kan. Wah, orang iya, video itu pakai mic. Oh iya. kan. Ngajak-ngajak kasih buku gitu kan. Hmm, di tengah pasar. Jual, ibu-ibu. Jualan agama hmm. enggak laku. Ah, itu memang. Orang lagi orang memalukan. lagi sementara dagang ya. <laughs> orang hmm. lagi sementara dagang lu sok-sok so, so nampil di situ kan. <tuk milik> <tuk milik> itu orang lagi ya, aku, Ketika, aku penampil, bang, jangan diganggu. Pernah itu, mm. pernah itu waktu di kota Jogja itu lagi apa semacam care day itu ada mereka itu ngasih ngasih brosur ngasih ngasih CD gitu kan <tuk milik> ngapain? kok bilang apa ya? Kalau dulu di Pariaman, saya lihat mata kepala itu Pariaman. Kalau nggak salah tuh videonya di, ada di YouTube ya, tapi yang bukan yang pas saya lihat itu di di lokasi yang berdekatan mungkin. Itu dia pakai bule, pakai boleh nanti satu penterjemahnya gitu nanti di tengah-tengah orang kena bencana itu Kem pengungsian itu tuh ngajak gitu <laughs> right. nah, itu lah yang terjadi bang hmm. mereka yang jualan agama gitu padahal nggak laku gitu kan di, tapi di kalau mereka laku gitu kayak kita jualan kayak jualan hmm. misalnya salah- sales gitu kalau lakukan mereka dapat ini pak komisi biasanya hmm. begitu kan satu orang dapat komisi gitu kan Setelah saya jualan nano apa produk kesehatan dapat saya komisi berapa persen gitu. mereka seperti itu juga polanya kayaknya hmm. di di Israel nah, juga ya, gitu pak... ya, bang Valen tahu? di Israel hmm. ya gimana tadi saya minta maaf dulu ada telepon ya gimana pak Iya, kalau di Israel juga yang misi-misi seperti itu juga ada masih ada ya, bang Valen ya sampai sekarang. Ada, kalau misionaris di sana langsung diusir kalau ketahuan. Jadi ya, nah ini kan tadi kan Pak Hafid kan pengen tahu kan ini Biblos itu yang yang, yang ngarang siapa ya yang nulis ya nih tak kasih tahu. Mungkin nomvalen tunjuki naikkan dulu Ya oke oke siap siap siap, siap, siap siap siap. Kita kutip langsung dari sumbernya mereka ya. Biar tahu sih, kira-kira Biblos itu yang karang siapa sih? Nah, ini Dikatakan Tetapi, menentukan waktu tepat Merupakan hal yang kurang penting Sebab Nilai utama kisah ini terletak dalam Kenyataan bahwa kitab ini Dikarang oleh seseorang Nah Perhatikan, kitab ini Dikarang oleh, oleh siapa Bang Afid? Oleh seseorang ya Palura siapa? Oleh siapa? Seseorang. Seseorang. R Itu ya, saya mau tanya, seseorangnya siapa? Manusia, Seratus 100% manusia, 100% bukan namanya, Tuhan gitu Namanya 100 siapa? 100% manusia. Nah, namanya oh, siapa? Tahu, ya. Gak ada gak ada namanya kan? Gelap gulita hmm. kan hingga hari ini masih gelap gulita kan? kitab uh, ini dikarang oleh seseorang. Seseorang ini siapa? Gelap gulita kan? Hmm. Referensi dari ya, mana? F? Referensi ya. Nah, nanti nanti, nanti, nanti nanti saya tunjukkan. Nah, dari sini ini ini web Alkitab apa? Sabda. Ya, nanti. Oh, ya, ya, lanjutkan Dikarang dikarang oleh seseorang yang nah, seseorang yang dengan mata kepala sendiri hmm. menyaksikan sebagian besar dari peristiwa yang diceritakannya sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak disaksikannya sendiri. Nah, oleh dikarang oleh kitab ini dikarang oleh seseorang yang dengan mata kepala sendiri bukan dari Yesus, bukan dari murid-muridnya Yesus, bukan dari Teos. Ya, dengan dari seseorang dan dimana dikarang oleh mata kepalanya sendiri ini loh. Hmm. Ini sumbernya dari mana? Menyaksikan sebagian besar. Oh, sabda ya. Dari sini. Dari sini loh. Nih, 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 nih. Hmm, sabda ya. uh -huh. Ini gak pernah mualaf ya. Gak pernah salat Jumat, gak pernah sunat. Logo ini nih. Jelas? Ya harus digituin. Biar, biar tegas. Ya kan? Kita lanjut. Kan maaf kan pengen tahu kan. Kira-kira Biblos ini yang karang siapa sih? Ini yang karangnya dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan sebagian besar dari peristiwa yang diceritakannya sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak disaksikannya sendiri jadi segala peristiwa yang dia saksikan maupun dia tidak saksikan dia karang menggunakan mata kepalanya sendiri dikarang oleh siapa oleh seseorang ini yang hari-hari ini masih gelap gulita Bukan dari Tuhan, bukan dari Yesus, bukan dari murid-muridnya Yesus. Tetapi oleh seseorang ini loh, yang hari ini masih gelap gulita, yang dikarang menggunakan apa? Menggunakan mata kepalanya sendiri. Dengan segala peristiwa yang dia saksikan, maupun dia tidak menyaksikan peristiwa itu karang sendiri. Artinya itu penulis penulis atau wartawan ya? Kep ya. They try. Oke, jadi kitab mereka ini hasil karangan manusia. That's Atau right, novel, itu dia. buku novel gitu kan bahasanya. Uh -huh. Itu Matthew Henry itu, ya? Iya, yeah, Matthew Henry. Eh uh, footnote Yerusalem, footnote dari sini, footnote Yerusalem. Iya, yeah. footnote Yerusalem. Footnote Yerusalem uh. berarti itu alkitabnya, uh. alkitabnya T16. Ya? Di kisah, ya yeah, 16 benar di kisah para Alkitab. apostolos pasal ke-9 pasal ke-19 nomor 12 langsung dari hmm. al-kutub Besabda yang warna kuning ya. Iya, berarti itu nah, Alkitab Alkitab punya RT 16 ya ya. ya. Teman-teman ini website ini kan <laughs> bisa dimurah-meriah bisa dibuka di mana saja, kapan saja. <laughs> Dan siapa saja Artinya artinya gini, eh itu kan Soal kitabnya RT 16 ini. Ini perlu dikasih ya, tahu sama kan, RT 2 ini. RT Iya, eh iya. harus dikasih tahu sama RT 2 itu. Nah, ini RT RT 2 nah. perlu tahu ini teman-teman RT 2. Mm -mm. Itu gimana RT 16? Itu kalau RT 2 itu bilangnya birmanjuan tuh. Eh, kamu oh, iya Hmm, mainan main nah, RT 16 ini. Perlu perlu nih telinganya. Ya. RT16 ini telinganya RT 16 ini RT 2, teman-teman RT 2. Mm -mm nanti dikasih tahu ya nanti tolong teman-teman RT2 tolong ditegur ya sama RT16 mm -hmm. enak kan? Ya itu kan? RT16 eh, nah, eh. oh, eh bukan RT16 orang Islam yang ngomong ya, RT16 yang ngomong iya 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 ya, 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 ya. bahaya RT16 kalau eh, di RT Rokanunika teman -teman itu, RT... itu masih berdepan ya di RT Rokanunika Oh, masih uh, belum selesai. Masih. 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 Diterkan nikah ya enggak pernah putus sampai hari ini kalau, belum selesai. Diterkan nikah itu. Kalau artinya, pandangan yang apa 16 gimana itu? Eh uh, artinya gini ya, anu F ya. Artinya sama dengan yang kubaca tadi literatur yang kubaca bahwasanya uh, konsep bible mereka ini memang menggunakan hmm. <laughs> uh, konsep dari Yunani ya tentang soter tadi kan jalan keselamatan yang dipakai budaya Yunani yang sangat laku gitu kan, that's right. Oke, okay. jadi memang ajaran mereka ini dari Yunani sebetulnya bukan dari ini kan dari Yerusalem gitu kan. Iya. <laughs> yeah. Wong gimana, Wong gimana dari Yerusalem? Kitabnya bahasa Yunani. Yesus bukan bahasa Yunani. Yesus nggak pernah ngomong menggunakan bahasa Yunani, apalagi bernaturalisasi menjadi pemain Yunani kata gereja, berasal dari bahasa Portugis Yesusnya bukan orang Portugis, apalagi pernah bernaturalisasi menjadi pemain Portugis gitu ya kan akhirnya gini, Rt. Ep, akhirnya aku bisa menganalisa ternyata mungkin konsep yang e, Tuhan punya anak itu kok sama dengan konsep mitologi Dewa Zeus ya pada saat Dewa Zeus me, menghamili seorang istri manusia yang namanya Aklena yang kemudian melahirkan namanya Hercules gitu kan. Ini kan konsep mitologi Yunani nih. Yang muncul akhirnya di Biblos itu ada namanya konsep Hades gitu kan. Hades itu apa? Dewa kematian. Hades kalau dalam mitologi Yunani itu adalah juga namanya Dewa Kegelapan gitu kan. Hades adalah Kegelapan. saudara dari Dewa Zeus. Dan itu ada di Biblenya mereka. Ah gitu aja tambahannya. Ada ya. Ada kita membahas tentang Dikoloh. kemarin tentang neraka. Ternyata mereka setelah mereka mati nanti mereka masuk dalam namanya lembah kematian atau namanya hades. Lembah kematian. Iya. Namanya hades. Nah hades ini kan mitologi dewa Yunani. Saudara dari dewa Zeus. Di mana dewa hades ini adalah penguasa kegelapan. Nah. Artinya konsep uh, Bible mereka ini memang bersumber dari mitologi Yunani gitu kan. Bukan begitu Bang Valen ya. atau Bang Kelinci. Gitu ya. Jadi ini tadi kan karena memang Pak pa Hafid kan nanya. Pak Hafid kan nanya kan, sama saya kan. Ini yang Bible ini yang sekarang siapa ya? Jadi saya nggak bisa jawab. Harusnya jawab menggunakan literasi mereka ini. Nah lanjut. Pengarang menimba dari sumber-sumber lain yang melimpah. Nah setelah Menyak, peristiwa dia saksikan ataupun dia tidak saksikan dia pun me, me, mengambil sumber-sumber lain yang melimpah. Lukas dengan teliti mengumpulkan bahan yang melimpah itu dari berbagai sumber. Nah, Lukas meneliti ya sumber-sumber yang dikutip dari pengarang seseorang tadi ya hingga hari ini masih gulap-gulita. Dari berbagai sumber yang cukup luas dan terperinci. Ini sudah dinyatakan dalam prakata untuk seluruh karyanya. Nah, gitu. Jadi setelah si seseorang yang masih gelap gulita ini mengarang dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan peristiwa maupun dia tidak menyaksikan peristiwa tersebut, setelah itu dia mengutip dari sumber-sumber yang lain. Lalu Lukas Lukas mengumpul sumber-sumber tersebut dari dari seorang ini yang hingga hari ini nggak tahu siapa gelap gulita walau lawala. Gitu dan Lukas secara jujur pun mengakui hal tersebut dalam karya karangan bukunya dalam buku Lukas pasal 1 nomor 1 sampai keempat gitu ini RT RT2 ini perlu jewer ini telinganya RT16 aku diam loh Iya iya lanjut lanjut lanjut. Nah jadi itu. Tapi ada Oke. yang di live ini ramai juga ini. Aku membaca F. Ternyata ada yang kepanasan kayaknya kepanikan F16 kayaknya. Oh 16 kepanikan maksudnya? Kepanasan ini. Ah, apa disamakan dalam metodologi Yunani Seharusnya RT 16 belajar dulu gitu kan mitologi dewa-dewa Yunani ada Apollo, H H Hera gitu, Hades itu adalah konsep dari uh, mitologi Yunani kuno gitu kan terkait tentang dewa Zeus, dewa Hades, Hades itu memang saudara dari dewa Zeus. Dia menguasai uh, alam kegelapan gitu kan atau di lembah bawah gitu. Di di Bible mereka juga ada terkait tentang neraka dan lembah kematian itu oleh karena itu kalau dianalisis seperti ada benang merah gitu antara korelasi antara konsep Yunani tadi masuk ke dalam filsafat Yunani tadi masuk ke dalam Bible mereka bener apa tadi kata Haswab oh. ada si pengarang gitu kan si penulis Bible itu seseorang yang tadi di Lukas tadi mungkin atau enggak tahu saya namanya yang mengarang tulisan novel atau karya karya tulis gitu kan atau cerita dongeng tadi yang sebagai dianggap sebagai kitab suci. Betul ya begitu ya, ya? Ya. Ingat yang saya kutip tadi langsung dari sumbernya RT16 ya. Dari Al-Kutub Sabda yang warna kuning itu. Itu bisa dibaca siapa saja kok. Murah meriah itu mah. Kalau nggak bisa dibaca ya keterlaluan. Iya <laughs> Ya kan? Jelaskan yeah. apa ya. yang saya kutip tadi kan bukan karangan hmm. kita loh. Itu hmm. RT 16 punya itu. Kalau RT 2 dia pakainya L ya, X Jadi oh, kita, ya. Harus, oh, ya, septuaginta. kita, harus, -hati. kita harus berhati-hati. Kita eh. harus berhati-hati. Berarti LA ini gimana Bang Valen? RT 16 RT apa RT 2 ya? RT 6, 16 itu. LA. Oh, pantas. RT 16. Iya, RT 16 okay, LA. Okay. Ya kita bisa membedakan kan. Ternyata para debater RT 16 ini kebanyakan menggunakan kitab perjemahan LAI gitu kan. Berarti mereka adalah sekelompok gitu kan RT 16. Terima kasih informasinya Bang Palen. Siap. Tuh Om Palen ada 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 RT 16 yang nanya loh. Ada nanti om Palen Palen RT Valen, 16. Hmm. apa hmm. kata RT6 ya? kata adi ada ada RT16 yang kepenasan Valen kalian anggap apa di mata muslim mungkin bisa dijawab pakai pertanyaannya apa ya pertanyaannya gini <tuh> uh, Valen, Valen kalian hmm. anggap apa di mata muslim 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 di mata Judaism, gitu apa, ibu? Ya kalau Muslim, saudara Muslim, malah kami aja berdoa untuk Raja Salman. Nih videonya, ibu kasih tahu videonya ya. Oh, bang Falan. halo, hmm. oh, halo. Oh yes, sebelum sebelum itu nanti atau sudah itu, ini saya ada video ini yang Rabi Yahudi yang yang Tevila di Masjid itu videonya ada itu yang di Turki oh, di ada, saya kirim ada ya? kemarin Mas, udah kemarin di uh, kemarin, kemarin udah lo lo itu, eh tunggu dulu udah. tunggu dulu tunggu dulu kok kok Judaism sholatnya di di masjid kan kitabnya barengan dengan RT 16 dengan Kristen kok gak tafila di gereja kenapa itu bang Valen <laughs> karena halakah itu saya kira cuman apa ya cuman website berita gitu ternyata videonya ada pengakuan dari rabinya langsung iya. ini videonya yang saya kirim link di YouTube kami aja mendoakan orang-orang Islam di Arab Saudi nih videonya saya kasih videonya nih הוא ירפא את מוחמד בן סלמן וחד בעבור, שענו נותן צדקה בעבורו, ויסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליו, להחלימו ולרפותו להחזיקו לאחיותו, וישלח לו מהר רפואה שלמה מן השמיים ברמחי ברב, ושסה גידיו בתוך שאר חולי העולם, רפואת הנפש ורפואת הגוף ונאמר nah, itu jadi kita bersahabat dengan orang Islam mendoakan Raja Salman juga Ya sebetulnya eh, yang kasus Palestina Israel itu kan sering di apa diangkat ya sama orang sebut yang yang sana hmm. itu itu masalah politik ya murni politik politik bang politik bang. Nah, dan memang Jadi, kita lebih kepada sebenarnya Zionis ya bang ya Zionis itu berbeda dengan Yahudi ya bang Valen beda Zionis itu, Zionis kan itu organisasi uh, politik uh, ya uh, uh, itu kalau etimologi katanya, kalau etimologi katanya itu ada dalam dalam Torah ya, dalam Torah Levim Ketuvim ada, tetapi kata itu sekarang lebih condong ke dipakai dalam ranah apa ya? Politik gitu. Makanya rabi-rabi hmm. e, itu kan nggak nggak selalu dia pro sama Zionis gitu. Ada yang anti sama Zionis. Contoh kayak rabi-rabi hmm. e, saya kan kebanyakan anti dengan gerakan yang berbau politik Zionis itu kan kita anti habat itu anti dengan Zionis itu kan di sana ada Rebe ya makanya rabi-rabi saya itu jarang ngomongin masalah Zionis uh, kalau iya, kalau politik itu udah di luar Torah ya kami ngomong langsung nggak oh, benar nggak bisa kita benarkan kan kayak gitu tapi kita lebih condong ke arah yang namanya perdamaian makanya uh, komunitas Judaism yang rata-rata dari mainstream Ya, khabat, itu mereka cukup hidup damai gitu, hidup damai hmm. baik itu di Arab, dimanapun dia berada mereka damai. Kenapa? Karena kalau kita melihat historikal dari rasa Ramba mereka hidup di bawah kepemimpinan seorang Islam gitu, mereka damai kok, nggak ada keributan. Tetapi aman-aman ya? Banyak, iya aman. Tetapi ada sebagian orang itu yang selalu menghembuskan dengan isu-isu yang sebenarnya itu politik dibawa ke ranah agama. Nah itu bagi kami kami nggak membahas tentang itu karena bukan dalam kapasitas kami gitu. Kalau masalah teologis boleh kita ngomongin masalah teologis kan gitu. Tapi kalau dalam ranah politik ya oposisi koalisi kita nggak ada nggak ada ke arah situ gitu. Mm -hmm. Karena di Israel itu juga kalau kita objektif ya 20% penduduk Israel itu kan ada yang Muslim ya. Orang-orang Arab Palestina yang udah jadi keluarga negara Israel itu sekitar 20% gitu. Muslim dan tentara Israel itu juga ada yang ada yang Muslim. <laughs> itu kita harus ya, objektif ya, benar. gitu. Ya, Begitu benar. juga Tapi, yang tentara Palestina. Iya ada di, di sana. Iya hmm. ada. Yang IDF Muslim ada. Semua di sana hmm. ada. Agama apa aja ada. Ya. Ya. Tapi kalau hmm. untuk konteks misionaris enggak diperbolehkan. Hmm, hmm. Makanya saya jarang dengerin di Bang Fadil ya. Organisasi Yahudi itu khusus untuk menangkal apa namanya penyebaran Islam gitu di orang-orang Yahudi kayaknya jarang ya, kayak apa namanya? Kayak Rabbi Tovia Singer itu bikin sebuah apa institusi khusus untuk menangkal narasi-narasi dari ya, agama lain gitu ya, agama yang sana gitu. Hmm itu jarang ya maksudnya e, mereka membuat sebuah lembaga untuk apa namanya menghadang islamisasi gitu ya nggak ada nggak pernah dengar nggak ya? uh -uh. ada. ada kebanyakan malah yang ada. kristenisasi mungkin ya iya yang misionaris yang dihantam sama mereka nggak boleh hmm. kalau islam oh, tuannya sama sekalipun Judaism pindah ke islam enggak oh, ada masalah tuannya sama kok makanya ada satu halata -hal kalau praktisi Judaism itu diperbolehkan bertevila di masjid, nggak ada masalah. Makanya kalau ada orang Islam pindah ke Judaism, ngapain coy? Islam udah bener, nggak perlu ke Judaism. Islam udah bener, udah. Menuankan satu Tuhan, mempromosikan satu Tuhan, mengajarkan kebaikan udah selesai. Berhak atas olam haba, nggak terlalu ribet. Hmm, itu pernah dibahas di jam bahas sama Pak Menakem Ali juga dulu. Hmm. apa namanya pak Farid haba ya hmm. Hmm. jadi kalau Islam pindah ke Judaisme ah, aduh ngapain kan gitu Islam udah bener hmm. kok Islam itu menyembah satu Tuhan mengajarkan kebaikan ya tidak mempercayai Tuhan dalam bentuk manusia nah itu udah bener jadi tidak perlu untuk ke Judaism. ya udah imani Islam dengan nabinya baginda Rasulullah yang mempromosikan satu Tuhan, mengajarkan kebaikan, mengasihi berhak atas olam haba. Makanya di dalam perspektif Judaism, Islam itu secara tidak langsung sudah menjalankan Sefa Miswat Noah. That's right. Dan itu bisa dibuktikan. Jadi, jadi, dalam seba mitfot uh, mitfotnya punya Noah, ya itu kalau itu ternyata juga ada Jangan kencewa mitzvot, 10 hukum Taurat pun dalam ayat-ayat Al-Qur'annya pun ada kok. Nah. Ini saya tunjukkan lagi satu fakta di lapangan, di lapangan. Ya. ya. Mungkin ya. Novelan bisa tampilkan share screen di sini. Seorang tentara Israel. Israel. Nah. Nanti mungkin mohon maaf uh, Pak Hafid atau Pak Lura bisa dibacakan, bisa dibacakan. yang di bawah ini. Ya. Iya. Yang Oke. Dari Bisa nya seorang tentara Arab Israel bersumpah setia kepada Israel dengan Al-Quran di tangan. Prajurit ini bersumpah untuk membela Israel dan rakyatnya di pasukan pertahanan Israel. Ada tentara Muslim dan dus melayani bersama tentara Yahudi dan Kristen. Nah, jadi itu informasinya. Hmm. Jelas? tentara Arab eh tentara Arab Israel megang Quran tuh. itu itu di pegi itu Quran loh Bukan biblos ya Al Quran itu jelas ini fakta di lapangan bro nggak perlu dalil fakta di lapangan ya tentara Israel megang Quran bro dan megang biblos gimana tuh kalau Rambam itu latar belakangnya dokter ya, selain dia Rabbi gitu ya? Iya, iya dokter ya. Dulu waktu kami ya, belajar Rambam. sejarah Islam itu waktu Sanawiyah itu ya, uh, memang ada di dijelaskan apa? Dokter terkenal itu di era kekhalifahan Abbasiyah ya kalau nggak salah itu. Uh, namanya Musa bin Maimun gitu ya, Al Fayumi namanya kalau nggak salah, Al Fayumi. Oh, ternyata ya, benar. Ya, ah, beliau itu Rambam. namanya Rambam. Ah. Rambam. itu akronim, akronim bang. Ah. Uh, akronim dari akronim dari Rabi Moshe Ben Maimon. Hmm. Ben Maimonides. Akronim. Dia ya, beliau itu Rambam. Eh, kalau nggak salah itu ya itu di era kekhalifahan Harun Ar rasyid ya. Beliau hmm. itu selain kepala rumah sakit juga bagian dari istana ya apa? Eh, dokter Dok pribadi. pribadi dari raja Ke, uh, kesultanan hmm. dibawa kekuasaan Islam pada waktu tapi aman-aman aja nggak ada masalah hmm. mungkin gini makanya di hmm. mana uh, setelah Inkuisisi yang di Spanyol hmm. itu kan Andalusia hmm. eh, tapi itu sesudah sebelum ya sebelum itu mungkin ya itu kan Muslim juga Yahudi itu kan korban ya dan akhirnya mereka Imigrasi ke kawasan selatan yang sekarang ini kita kenal Maroko gitu kan. Jadi orang-orang Maroko itu mayoritas memang orang-orang Muslim dan juga Yahudi yang dahulunya di Andalusia kemudian di apa ya di terusir lah gitu ya ke selatan. Sampai sekarang kerajaan Maroko itu itu kan eh, sekarang Muhammad yang Sultan Muhammad yang keberapa ya saya lupa itu penasehat kerajaan itu kan ada yang Yahudi dan harus gitu kan udah tradisi turun temurun. Jadi harus ada yang Yahudi, penasihat raja itu Yahudi. Yahudi Maroko. Makanya di Timur Tengah, negara Arab, Maroko itu termasuk daerah yang komunitas Yahudinya cukup banyak gitu. Dan sampai sekarang itu. Ya oke okay. mantap ya di bawah itu ada seger-seger ya ngapain sih seger-seger naik kamu hmm? kemarin saya Oh geser-geser uh, gimana ini ya itu nggak ada, hmm. ada ilmunya nggak ada ilmunya dia bang Heeh, uh, uh, bener tuh nggak ada ilmunya kau seger-seger kau di backstage aja ya <laughs> oh, asal okay. om aja geser -geser. dia hmm. uh, lah iya. itu kan bisa kita eksegesis namanya bisa jadi geser-geser kalau seger-seger kan kita bisa kita eksegesis kan bisa geser. Bang Kenapa seger-seger enggak -seger di channelnya RT16? Kan seger-seger RT16. Apa enggak di Oh <tuh> Iya, masa nggak diterima di, di channelnya Oten sendiri Pak Seger Seger <tuk tuk> ya. kalau pin bilang kasihan 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 kamu udah kayak Martin Luther aja Seger Seger kamu mengungsi ke Judaism kamu kau di Oten nggak diterima ke Judaism kamu aduh Seger Seger jadi ingat Martin Luther saya jadi, di, ya, Bum -Bum, di... kenapa Ya. Ganti ganti. Yang, yang buku ini ada pernah baca bang Valen, buku yang Martin Luther yang tentang orang-orang Yahudi itu. Oh, orang Yahudi. itu kan saya punya ini, ini saya dilarang punya. Dilarang di Israel beredar bukunya itu. Uh. Oh iya. Ini ada lagi nih videonya mau ngeri ngeri sedap. Nanti bisa di di itu ya. Ini sumber yang kredibel ini terkait cerita tentang Martin Luther ya. Bang Sueb, tadi yang yang edisi pertama udah denger ini edisi yang kedua nih. Wih, Apa tuh Ngeri-ngeri sedap kalau yang ini. ya Kita akan dengerin sama-sama. Pak Seger-Seger, Anda dengerin aja di backstage ya. Nanti kalau benar, benar, Nanti kalau KTP-nya udah jadi, nanti bisa masuk ke ke biasa <laughs> saya. Oh kita dengerin ya, oh, ngeri nih. Antikristus, paus adalah antikristus yang lidahnya harus dicabut melalui bagian belakang lehernya dan dipaku ke tiang gantungan. Uskup Katolik adalah serigala, tiran, pembunuh jiwa dan rasul antikristus. Setiap Katolik adalah setidaknya seorang pembunuh, perampok, penganiaya, terlalu, tuduhannya Ria, ya. <kuh> sampai harus apa eh, lidahnya dicabut melalui bagian belakang lehernya. Wah, kok nggak sadis, gue hari loh. Dan dia bertanya kepada Pangeran, "Mengapa kita tidak mencuci tangan kita dengan darah mereka?" darah itu merah. Jangan diteruskan. Saya bilang darah itu merah. Tidak usah diteruskan. Masih poin ke sembilan. Eh, sekarang masuk poin sembilan. Tetapi, bahkan orang-orang protestan yang berbeda dari dia tidak mengalami lebih baik. Jadi, misalnya, dia mencela mereka yang tidak percaya bahwa tubuh Tuhan kita yang sama dipakukan disalib, diterima dalam perjamuan terakhir. Ya tuh? Nyata gak? Nyata tuh? Nyata tuh? Diambil sebagai simbol tuh? Sebagai penghujat dan musuh Kristus. Dan dia menambahkan bahwa mereka tidak dapat mengharapkan persekutuan apapun dengan dia, yaitu Luther. Dia berkata, saya harus menghukum diri saya sendiri dengan mereka kedalaman-kedalaman neraka, jika saya harus bertahan bersama mereka. Nih, sadis sekali, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan. Sekarang, banyak orang Protestan di negara ini tidak percaya pada kehadiran nyata, dan bagaimanapun mereka memuji Luther yang mengutuk mereka ke dalam api neraka yang abadi. Nomor 10. Hasil pengajarannya seperti yang diharapkan dari apa yang telah kami katakan. Dia pendapat bahwa manusia malang itu memiliki banyak alasan untuk dipecahkan dengan cambuk dan gada. Para petani benar-benar menyerang dengan cambuk dan gada. Luther sekarang menasehati mena, menasihati mereka untuk pulang dengan tenang. Mereka menolak. Luther kemudian memerintahkan semua orang untuk menyerang, mencekik dan menusuk diam-diam atau terang-terangan. <tuh> Karena dalam kasus seseorang dalam pemberontakan terbuka, semua orang adalah Hakim Agung dan Algojo ngomongku tak dramatisir, ben lah kalau ngomong ya didramatisir, podo-podo seratus -podo ribu petani dibunuh atau dieksekusi nomor sebelas begitulah konsekuensi politik dari ajarannya hasil moralnya bahkan lebih buruk karena dimanapun ajaran Luther diterima perjamuan terakhir diperlakukan dengan penghinaan kedermawanan sebelumnya dalam mendukung klerus, gereja, sekolah, orang sakit, dan orang miskin berhenti. Anak-anak ditelantarkan. Mabuk-mabuan, mabuk ke mabuk lagi, ah mabuk ke lagi. Mabuk-mabuan mulai merajalela seperti air buah. Nyatanya, setiap kebajikan berkurang, dan segala jenis keburukan bertambah. Nomor 11. Luther memberitahu kita bahwa di bawah paus, orang-orang hanya memiliki satu iblis. Dan bahwa sekarang di bawah Injil, mereka memiliki tujuh iblis yang lebih buruk. Ibu bapak dan rekan-rekan, bukankah lebih baik jika dia meninggalkan orang-orang miskin dengan satu iblis dan menyelamatkan mereka dari enam iblis yang lebih buruk lainnya? Nomor 12. Seorang pria yang berpura-pura menjadi pembaru diutus oleh Tuhan atau setan. Sekarang setiap tanda dari misi ilahi sama sekali tidak diinginkan. Baik dalam ajaran Luther maupun dalam hasil ajarannya. Bagaimana perbedaan dalam segala hal itu adalah bukan Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskil dan para nabi zaman dahulu dengan yang akan menjadi pembaru? Tapi mungkinkah Luther bisa dibandingkan dengan para rasul? Ibu, Bapak dan rekan-rekan, mari kita lihat Apakah Santo Petrus atau Santo Paulus atau salah satu dari mereka pernah berani mengizinkan seorang Kristen memiliki dua istri sekaligus? Jawab sendiri. Pernah enggak Paulus, Petrus bilang itu Atau salah satu dari para rasul? Jawab dalam hatimu masing-masing. Hanya Luther lah yang berbicara seperti itu. <tuh> masih poin 12. Ibu bapak dan rekan-rekan, bukankah fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan kepada setiap orang yang berpikiran adil bahwa Luther tidak diutus oleh Tuhan? Lagi pula, apakah hasil dari ajaran Santo Paulus meningkatkan kemabukan dan setiap jenis kejahatan dan mengurangi setiap jenis kebajikan? tentu tidak. Tidak, tentu tidak. Luther oleh karena itu tidak memiliki kemiripan dengan siapapun di antara orang-orang itu, Ibu Bapak. Yang diantaranya dikatakan oleh kitab suci kepada kita bahwa mereka diutus oleh Allah sebagai pembaru bangsa mereka atau dunia. Jelas? Oleh karena itu, Ya itu sebagian eh itu kalau diterusan ya gua ampun Roma, cukup Roma. Gimana gimana gimana? Kalau kenapa? Oh, cukup Roma. Roma. Cukup Roma. gitu F. Bisa kayak gitu F, ya dia. Oh, feedback ya oh, suaranya. suaranya. oh, laptop feedback you? ya? Iya. Laptop yuk mungkin. Sekarang yes. aja laptop. Bentar, bentar, bentar. Uh, buka YouTube nggak, yuk? You. Enggak, enggak, enggak buka. Tapi double suara buka juga. ya. Bentar, Halo, tes, tes. Yuk, ya, yuk. Ya.

Oke, okay, lanjut, Ed. Oke, Jadi gitu ternyata waduh. Ini, ini. RT 16 ini. ini. So Soal kritik-kritik Islam ya. Tapi dia nggak tahu kalau internalnya juga banyak masalah ini. Ini kayaknya harus dibereskan menggunakan metode eksegesis geser-geser. <guluh> Atau gimana Pak Lurah? Iya, masalahnya geser-geser nih bisa jadi ikutan otaknya juga geser-geser juga ya. <laughs> Setiap kali kalau diskusi sama geser-geser pasti nggak nyambung terus gitu kan. Itulah eh masalahnya. Saya nggak tahu RT 16 ini kenapa gitu loh. Selalu saja nggak nyambung kalau bicara. Kalau ditanya malah baik nanya RT 16 ini kan lucu. Setiap kali kita bertanya malah baik nanya seharusnya kan kalau namanya anak sekolah itu kalau ditanya ibu guru atau bapak gurunya misalnya pertanyaan satu siapakah tuan kamu harusnya dijawab minimal nanya lagi gitu baik nanya kan lucu seorang murid guru bertanya malah murid bertanya lagi kan nggak nyambung itu selesaikan dulu pertanyaan mm -hmm. jawab dulu kalau jawabannya tidak sesuai baru nanti diklarifikasi itu yang benar ini enggak mereka ditanya malah nanya kan koplak namanya itu di bawah ada yang ngomong itu Asep Cokro puncak kecerdasan Oten adalah si geser-geser oh jadi masuknya maksudnya si Asep Cokro ini mungkin kecerdasan RT 16 itu memuncak itu ketika si geser-geser ini nongol ya oh berarti si geser-geser ini sebuah toko yang penting ini si geser-geser kayaknya maskotnya mereka kayaknya geser-geser ini maskot ya maskot geser-geser yeah. si ini ya oh maskot itu uh, suatu yang dipuja gitu kan ah uh -uh. untung gak jadi nabi untung gak jadi nabi nabi geser-geser <laughs> lanjut bang Hafid iya kan teman -teman. barang barangkali si biar si biar barangkali uh, lu gak ada temannya gitu kan Nabi dari RT 16 namanya geser-geser. Mungkin Bang Hafid gimana ada tanggapan, ada tanggapan? Iya, halo. <laughs> halo lanjut lanjut. Enggak <laughs> jadi makna ya Bang Seger itu ya. <laughs> ya. soalnya juga kalau misalnya nimbrung di channel yang logo yang mirip dengan logo channel logo saya sekarang gitu ya. Itu kalau ada yang punya channel itu ngomong, itu nggak bisa ngomong sembarangan di situ meskipun agamanya sama gitu. Dipotong, Pasti nyerocos Bang Hafid. <laughs> <gulia> oh <itu>. ya. aku pernah <sukur> masuk pertandingan channel dia itu, bang. Jujur ya, bang uh. ya. Baru uh. dua kalimat aku tulis waktu itu dia lagi debat apa dia ngundang Hushin si siak ah itu kan, nisan Kristen itu yang hmm. dari Irak. Aku hmm. bilang gini, oh ini tuh yang dibanggakan oleh Oten gue bilang kan, RTN 16, musen si, si Irak ini yang ilmunya nggak 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 apa istilahnya enggak sesuai dengan literasi gitu dan lemah pema apa lemah konsep eh langsung aku dikit sama dia bang <laughs> sebetulnya itu. sebetulnya mereka itu gini ya saya herannya gini orang-orang Kristen luar negeri itu kan banyak yang bagus-bagus ya nggak maksud merendahkan Om Husen ya umur kayaknya masih muda itu ya <laughs> nah, kayak ada Zakaria Butrus kenapa nggak undang Zakaria Butrus kalian gitu ya apakah karena duitnya kurang atau apa gitu kan saya nggak tahu juga. Masa Husen gitu ya. Husen itu di kalangan polemikus Kristen di Arab itu juga dianggap remeh loh. Nah ya kapan iya. Kapan saya, <laughs> iya saya putarkan videonya dari channelnya uh, Ahmad Sulaiman ya nama channelnya. Cuman kelas radio rusak ya berarti si Husen Husen Tuyul Arab uh -huh. itu Cuman kelas radio rusak ya. Iya <laughs> jadi. Iya gitu bang? Bang, bang Hafid. Uh -huh. Kalau aku uh -huh. menilai, dia Husen ini anak kuliah kan, semester 4, kalau nggak salah <laughs> levelnya. Yeah. Jadi belum level apa ya seorang akademisi. Jadi level baru kuliah semester 4 Husen ini. <laughs> dan ini dibanggakan oleh Sobat dan kawan-kawan kan lucu bang. <laughs> Uh, namanya jadi... anak murid yang belum punya ilmu yang banyak, tetapi berani-berani dia ngomong gitu kan, padahal ilmunya masih masih <tuh>. ya mungkin masih sedikit paket uh. lah istilahnya. Nah, itu yang makanya aku selaku politik dia cuma semester 4 kalau nggak salah aku, apa lagi kuliah gitu kan masih level anak bawang gitu bang. <laughs> iya, soalnya saya nonton channel uh, ditampilkan waktu itu orang Kristen itu kalau dia nggak salah murid Zakaria Butrus atau si Rasid ya, jadi dia ngomong gini si Husen itu belum tahu tentang kekristenan tapi udah ngomong gitu akhirnya ngasih PR orang-orang Kristen jadinya gitu, karena banyak blunder gitu kira-kira gitu, jadi dia dianggap remeh gitu banyak. Orang-orang apologet Kristen di Arab itu yang menganggap dia itu memandangnya sebelah mata gitu ya. Wajar mungkin karena ya kayak apa ya kayak kayak murtadin murtadin yang di Indonesia itu kan uh, belum paham tentang kekristenan. Akhirnya ngomong blunder ya. Seperti yang dijelaskan Pak Mym ya. Itu kan marah sekali dengan murtadin, murtadin ya. Baru masuk Kristen kemarin bulan gitu. Udah jadi apologet akhirnya blunder gitu. Apalagi yang wadah ya. <laughs> ya kira-kira usianya itu Udah. kayak gitu gitu. Kayak kayak siapa ya kalau di Indonesia ini? Oh, ya, pantes pantas aja Bang Habib ya. Saya langsung dikik ya sama mereka ya, Bang hmm. ya kemarin kan itu kan gara-gara itu kan Al-Fatihah. Kemarin kan waktu 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 penipuan itu Al-Fatihah Basara, Arab. Makanya ada ketahuan juga. Nah. Makanya tadi kata Pak Lura mengatakan, Lura mengatakan itu. itu masih anak bawang, masih bawang di kelas semester 4. Semester itu pun enggak tahu SKS-nya. <laughs> Kurang. saya pernah nonton <laughs> yang channel mereka yang Mbak Sofiatul nantang debat Ustaz Alwan itu. Belum, nonton yang sama Ustadz Solihin sama apa ya, Pak Munir waktu itu saya masuk itu Bang Bang Apit saya masuk oh, ya, sama Pak Solihin, Munir ya. eh, sama Solihin tapi yang ini Pak Munir waktu itu kalau nggak salah dengan si si Husen itu kan si Irak itu saya baru dua kali satu paragraf itu ke kecikannya, apa ketika cuma berapa kalimat langsung dikik sama ini kan sama si katulnya itu Padahal saya cuma nah, bilang, oh ini ternyata kembang. Ya tante itu tante, tante nah, itu. Tantenyusen gitu. Husen itu kita langsung. <laughs> ada mungkin kegak ke apa kegamangan atau ketakutan dari mereka. Kalau terbukti kebenarannya itu kita bongkar gitu kan, langsung dikit nah, gitu, Bang Habib. Saya, saya ada ide nih uh, Pak Lurah. Uh, kalau boleh tahu Pak Lurah pernah pesantren nggak? Kenapa? Pernah mondok di pesantren. Alhamdulillah, pernah dulu. Nah, pesantren Salafiyah, ya, bukan NU ya, bukan ya? Modern, modern, Oh, modern. Nah, jadi gini, kalau san, jadi basic berbicara bahasa Inggrisnya lumayan eh, bahasa Arabnya lumayan ya, kalau modern. Jadi gini, kalau misalnya datang orang-orang <tuh> Kristen Arab yang ngaku-ngaku mantan syekh ya, <tuh> seperti si David itu. Nah, coba gini coba tanya sama dia ketika dia membaca teks ya itu Eropnya apa misalnya yang simpel-simpel aja gak usah yang ribet-ribet yang simpel-simpel aja nah kalau dia nggak bisa jawab nanti kita goreng gitu iya <laughs> betul 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 iya <laughs> betul, sih, betul. Gitu kan nah kita goreng mubtada khobar aja gitu bab mubtada khobar aja orang Arab banyak yang nggak tahu soal itu gitu nah kalau dia nggak ya, gak soalnya tahu bisa mereka Iya, oh ya itu Pak Munir yang sering nongol di al hayat Itu Pak Munir yang mana? Itu ya, MDM, dia sering masuk di Zoom juga. kok Pak Munir itu MDM juga, kalau kan, yang kurang salah. Ustadz Ya iya, 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 Ya. Makanya waktu kita baru masuk, Bang, langsung dikick. Dia nggak bisa masuk lagi aku, Bang. Dikunci sama dia. Langsung dikick udah iya, masuk lagi itu. nggak bisa masuk lagi aku, langsung dikick bener-bener itu. <laughs> Kamu langsung komen di ya apa? Live chat ya YT-nya langsung di dikick di juga. Wah, oh, kurang asik. bilang ini. ya. Iya, diblok uh -huh. itu. Lucunya kemarin Aka itu mungkin. gini dia, na dia nantang debat Ustaz Alwan. Kamu kalau bisa bahasa Arab, ayo debat sama Abuna Zakaria Butrus. Saya tentukan jadwal. Langsung gitu nantang. Jadi Ustadz Dalwan minta dua arah gitu ya. Islam dan Kristen ya pembahasannya. Tapi dia nggak mau. Khusus Islam aja. Oke okay, kata Ustadz Dalwan. Oh. Nah sampai sekarang nggak ada gitu. Janjinya tanggal apa ya. Kejanjinya setelah ngomong setelah apa namanya. Setelah dia nantang itu. Beberapa hari kemudian hari Sabtu pagi gitu ya dia nantang itu Sampai sekarang nggak ada ditagih sama salon nggak jadi-jadi gitu. Karena mereka itu memang nggak bisa oh. mendatangkan orang-orang luar yang sekelas Zakaria -sekel, ya, Bu terus bisanya cuma kayak Husen gitu. Mungkin bayar Oh iya pernah dia datengin Blenci Blenci itu ah, Blenci. Nah, iya sih ya, itu Rabi itu Rabi Ka Rongodong. Kawe, Rabi Kawi kan? Rabi Kawe. Hmm. Rabi Korea kan Natal. Dia... Rabi dari mana Raya kan Natal? <laughs> ada kita punya si foto benzi, buktinya benzi. ada. Iya ada kita punya foto buktinya si si Rabi odong-odong itu Raya Natal. Sejak kapan Rabi itu Raya Natal bro? Astagfirullah. Gak bisa bahasa Ibrani ya. <laughs> Gak bisa bahasa Ibrani. Ya. <laughs> Jadi <laughs> lemah dari Ibrani, benih hatargum. Eh ya, Raka Natal sama, sama Reski sama siapa aja udah selesai sama Bang Palen kan? Si Bleci-bleci itu. Wong hmm. <laughs> oh, gimana ceritanya Rabi Raka Natal, Bro? Kata siapa? Cikarikan jekalipun Juda Ezen orang Is Yahudi itu dia bandel itu nggak pernah itu, pernah itu, pernah itu pernah dia pernah dia pernah reken rekan Natal. Dari mana Yahudi itu reken Natal? Astagfirullah. <laughs> coba memfalan teman, teman memfalan coba telepon telepon teman-teman di sana, telepon -teman, teman di Israel sana. Di Israel sana. Ada, Ada nggak rabi-rabi di sana rekan Natal? Unkonyol. <laughs> Enggak ada ya, eh. para rabi mainstream ngerayain Natal enggak ada ya, maupun udah jarang. Teri, ntar teri, tunjukkan teri, ntar ya, kalau ada teri, Nih, nanti mau 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 mau, teri, 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 aku kasih bukti di sini nah, nah. kirim ke wa nya ya nah, biar orang-orang pada orang lihat, orang lihat, kan? lihat gitu kan itu rabi kok raya kenal gimana ceritanya astagfirullah, astagfirullah. tar oh sekalipun juda juda itu dia paling orang paling bandel, bandel. tapi nggak ada pernah cerita itu Raya Kanata. Ayolah. Ayolah. Nah, perhatikan ya. Nah, bisa dinaikkan, Om Valen? Dinaikkan, ininya? ininya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, mantap. Nah, nanti, uh, Bang, uh, bang Fit, mohon maaf, bisa dibacakan di bawah ini? Oke, okay, Bang. Oh, ini ya. Hmm. Sahabat, salam, dan selamat liburan semuanya. Baun, baun Nat. Natale ya, face. Nah, nah. bone Cukup, 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 cukup. Nah, ini, ini bahasa Ibrani ini, ya, ini kalau dibaca, ya, kalau dibaca, hak mulat mulat, mulat samia. Itutnya selamat nat, selamat merayakan hari natal. Hmm. Ini rapihnya benar nggak? Oh iya. Itu kan? Ini pohon apa di belakangnya? Pohon ara atau pohon apa ini? Nah, itu pohon pohon na natal, ya. natal itu loh. Topinya oh. itu coba lihat topi yang dipakai, bon, yang dipakai. di. Teman-teman perempuan itu, perempuan uh. kan, tapi Natal itu loh, center kelasnya Santa Claus itu. Santa Claus itu. <laughs> ini rapi rapi kan, Natal, gimana ceritanya? Uh. <laughs> ini, ini ini kan, nenek-nenek. Silakan ini teman-teman nanti di sendiri yang punya akun Instagram silakan cross Rabi R A B B I underscore underscore Brian B R I A N. Nanti foto ketemu foto dia bareng istrinya ini. Ini Rabi otaknya geser geser juga ini Rabi ini. Ya kapan juga izin merayakan Natal? Kan konyol. Jelas. aneh ya kayaknya. Bu ini bukti ya, jelas ya. Rabi Raka Natal ya. Konyol ya. Ini jangan-jangan Rabi ini otaknya geser-geser juga nih. Apa udah lu nanti hukumnya? Jelas ya? Ya dia rabi sih, rabi bagi sudut pandangnya RT 16, tapi tidak bagi Judaizm itu aja. <tuh> <tuh> jadi mereka yang suka nyamar-nyamar, nyamar, -nyamar. Nyamar, ya. nyamar jadi Islam, nyamar jadi Islam. <tuh> mereka itu nggak punya yeah. ketegasan gitu. Kalau emang dia itu RT 16 ya saya Protestan kan gitu, ya pakai jubah-jubah lah bukannya Protestan pakai jubahnya jubah Islam yang dipakai jubah Yahudi yang di ya harusnya dengan otoritas Protestan lah Lutheran kah Calvin kah ya itu kenapa malu untuk menjelaskan Lutheran gitu Gak ada masalah kalau Martin Luther itu bidat enggak ada masalah orang wanet saja bidat nggak ada masalah mereka eh kenapa ya RT 16 yang tritung tritung itu ya tritung tritung itu kan mereka buduh, enggak mau dibilang bidat terus ngebidatin orang tapi dia sendirinya bidat gitu bimbing saya ini ini <tuk> gimana ya <tuk> jadi saya berterima kasih kepada warga RT 2 yang sudah memberi satu uh, statement bahwa RT 16 itu ketua RT-nya adalah bidat ya masalah ini tetap saya sampaikan ke setiap lingkungan RT ya karena saya itu sebagai seorang seorang pengamat lingkungan RT di peryutupan, yang narasinya itu dialog lintas agama, ya berarti harus saya sebarkan kan gitu. Oh, RT 16 ini ternyata ketua RT-nya dulunya seorang heterodok, bidat. seorang bidat, ajarannya hmm. menyimpang. Nah, itu harus saya sampaikan. Jadi kalau Pak Deki itu bilang, bahwa warnes situ bidat, Pak Deki ngades juga harus mengimani. Kalau Pak Deki ngades itu juga bidat. Gitu kan, reform dia. Ya. Nah, kayak gitu maksud saya. Eh. Oh, siap-siap-siap. Mm -mm. Jadi udah tahu ya, tentang Rabi tadi ya. Heeh, mm -mm. Allah, bidat jadi Rabi, kan? <laughs> Rabi Raya Natal itu kan namanya koplak. Dia, <laughs> ya, tapi bidat kalau misalkan bidat. mau... Iya, kalau misalkan mau di, dianggap dia sebagai rabi, itu okay, gak nggak masalah. Tapi rabi untuk RT 16 doang, tidak bagi Judaism. Gitu. Rabi di khusus di. Wadaging atas itu Calvinis ya. Sama aja Calvinis. Pokoknya yang yang keluar dari <laughs> dari dari mah bidat semua sebenarnya. Tapi tapi kalau saya lihat ini ya Intro konten YouTube itu kayak nuansa-nuansa Judaism gitu, oh nyamar dia bang. <laughs> nah, itu mah cuma cover itu dia. deh. <laughs> nyamar, Tapi isinya RT16, ya. mah, sama aja bidat. <laughs> cover sih bisa dibuat-buat. <laughs> Tapi kalau dari, kalau kalau uh, kita cek latar belakangnya, memang Calvin ini Calvin. Calvin, 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 Enggak jadi satu sama gereja barat ya, Nanti kalau misalnya dia RT16 Minta bantuan Ortodok Timur ya ah, Menarik ini gitu loh ya Kita lihat aja Ortodok Timur kayak gimana kan gitu Karena Ortodok Timur Dengan barat ini penguasa gitu loh ya Karena mereka berdua ikut konsili Masalahnya kalau RT16 kan Pasti itu nanti diadu domba itu Dia akan mengadu ke Ortodok Timur Ini saya dibidati sama si barat Kayak gimana kan gitu nanti dia. Nah, mereka kan sedang kongsi itu sama Ortodok Timur tuh. Channel-channel FT16 ya. kayak si Urban itu kan kongsi juga sama 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 Ortodok Timur. Kongsi mereka gitu. Adu domba nanti itu. Nanti adu domba. Nanti terjadi lagi kisma besar nanti Gereja Barat dan Timur. Nah, gitu. Gak punya pendirian emang Protestan dengan doktrinnya. Ajarannya lima sholat ngikut-ngikut, ajaran Katolik sama di gereja barat juga nggak dianggap, kurang lu dikeluarin ekskomunikasi, sholat fide sholat Gracia, sholat Skiptura, sholat Kristus di mana itu ajarannya Kenapa nggak didengung-dengungkan? Jadi, loh, ya. malah ngambil pengajaran dari literatur Judea, Ini punya pendirian mereka itu kalau berapologi. Hmm. Kalau salah video itu apa tuh bang Fadlan? Salah video salah itu. Ada itu di lima apa? sholat hmm. Doktrin fundamentalnya reform. Ini saya lagi baca koran Mesir ya, Aliyahum Asabi ini. Hmm. Orang Koptik itu Gereja Protestan, orang-orang gereja Protestan itu bukan orang Mesir asli, gitu. karena juga keluar dari dominasi paroki kita. Waduh, ngeri juga ini. Ini hmm. sumber berita, bahkan kemarin itu ada ada uh, berita juga yang lumayan heboh. Gereja Koptik itu menolak mendoakan orang jenazah uh, Protestan. Kebetulan, yang Protestan itu apa namanya uh, mantan dari jemaat gereja Koptik itu ya. Pokoknya persaingannya lumayan ketat ya. Di Timur Tengah itu lumayan ketat persaingan antar gereja itu. Iya, benar itu. Kalau yang di Israel itu, Yaitu Koptik yang berkuasa di gereja Makam Kadus orang-orang orang-orang Koptik. Oh, bukan Ortodok Yunani ya? Uh, di Israel nggak sih optik yang seragamnya item-item itu uh, uh. jod kalau Yunani kan di Yunani ada yang kemarin setengah tahun yang lalu itu kan eh uh, paus gereja barat dibidatkan di sana oh, iya. Nah, itu iya, <laughs> <laughs> itu pecahnya setelah konsili kalsedon atau gimana itu bang setelah Kalsedon seribu tahun kemudian kan pecah skisma besar Gereja Barat dan Timur. Oke, Dulu kan Gereja, protestan. iya Gereja itu kan nggak ada Protestan, Protestan masih baru kemarin sore abad 16. <laughs> Kristen mula-mula itu kan di Antioquia tuh, pertama kali Kristen disebut itu kan di Antioquia. Uh -huh. Secara tradisi abad kedua, abad kedua itu kan ada yang namanya Irenius. Nah Irenius itu memper, memprakarsai ortodok gitu loh. Dari kata orto, oh. ajaran, e, orto lurus, doksa itu ajaran, ajaran yang lurus. Disebutnya ortodok. Terus dari Ignatius, itu memperka, e, menarasikan Katolik. Itu Ignatius. Menurut tradisi itu kan dekat sama Yesus. Nah, ada lagi satu namanya itu Antioquia. Nah, tiga gereja itu, tiga gereja, tiga gereja itu kan dulu dalam masa penganiayaan tuh, masa penganiayaan muncul lagi dua gereja, nih. Konstantinopel sama Yerusalem. Jadi ada lima gereja. Ini belum pecah, belum belum pecah skisma besar, masih apostolik kan gitu. Terus akhirnya ada kan presbiter, yang namanya Arius tuh. Nah Arius diundang sama Patriak gitu loh. di Alexandria diundang untuk berkhotbah. Nah khotbah dari Arius itu menimbulkan perdebatan gitu loh. Ada satu frasa di mana Arius itu berkata bahwa ada satu masa di mana anak Allah itu pernah tidak ada. Nah itu goncang di situ. Wuh, ramai di Alexandria. Nah, kenapa? Karena faktor teologis itu mempengaruhi faktor politik. Maka ada saingan teologinya. Saingan teologi dari Aris itu mengatakan bahwa anak Allah itu ilahi. Nah itu dari situ bermula perdebatan dah. Intern di dalam gereja muncullah yang namanya dewan okumini. Gayung bersambut ada kaisar dibuatlah konsili Mesia. Nah di situ bermula Homo osios. Sampai ke Konstantinopel, terus di Efesus melawan bidat Nestorian yang menangkan mereka tuh yang menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos, sementara Nestorian itu Christotokos. Nah itu pecah itu di situ, makanya ada gereja non Efesus. Habis konsili Efesus, konsili Kalsedon menarasikan bahwa Yesus itu hipostatik union sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia di situ juga pecah lagi gereja makanya ada, ada gereja non kalsedon Nah setelah gereja non Kalsedon seribu tahun kemudian pecah skisma besar barat dan timur ya. <tuh> itu nanti masuk ke dalam narasi Filikwe nanti di situ juga ada. Nah setelah pecah besar itu skisma besar barat dan timur kan gereja apostolik tinggal empat tuh. Kan perwakilan yang di Yerusalem perwakilan yang di Yerusalem itu kan di Roma Barat tuh. Kan ibu katanya hancur dulu tahun 70 masih itu. Makanya dipindah di Roma Barat di Vatikan. Dulu kan semenjak skisma besar itu kan tinggal empat apostolik itu. Antioquia, Alexandria, terus Ortodok apa itu yang oriental-oriental. Nah, habis skisma besar itu barat dan timur tahun 1000 berapa itu sampai ke abad 16. Nah, ini baru muncul nih biang keroknya nih. Si bidat satu ini ya, Martin Luther nih. Ya kan tadi udah di, di, narasiin Bang Abid. Siapa Luther sebenarnya kan gitu? Ini biang keroknya muncul biang kerok dari gereja barat gitu, mengajarkan yang heterodox dari kata hetero yang melawan menyimpang dok itu doksa jadi ajaran menyimpang yang diajarkan nama si Martin Luther Martin Luther kan dulunya Katolik juga dari gereja barat. Nah awal mulanya kan di situ si brengsek Martin Luther itu kan kita ngomong aja terus terang emang Martin Luther brengsek menurut Tradisinya gereja Barat, dia mengatakan bahwa Paus itu antikristus. Dia menyetujui yang namanya poligami. Dia juga oh, membakar surat. Wow, menyetujui, menyetujui poligami. poligami. Menyetujui poligami. Terus membakar surat-surat dari Paus. Akhirnya ekskomunikado Kan, ekskomunikado itu kan bahasa ya, istilahnya kan halus gitu loh. di diekskomunikasi. Ya bahasa kasarnya ya bahasa kasarnya ya bidat bidat gitu heterodox ajaran menyimpang. Tapi nah, gitu. kalau dia menyetujui poligami kok generasinya yang sekarang malah menjadikan itu bahan allah allah Nah aneh, itu, itu dia makanya tadi selagi. saya bilang tadi waktu kita waktu sebelum di belakang layar saya bilang loh ini dengkotnya saja menghalalkan poligami tapi warganya seseorang so <laughs> mengkritik berarti warganya sendiri Menginjak mukanya ketua RT nya iya kan berarti warganya itu menginjak mukanya ketua RT gitu ketua RT yang memperbolehkan malahan warganya sok-sok kritik sadar Roy mikir tapi <Sidita> itu dianggungkan <Sidita> loh itu termasuk kayak si penis itu Bahkan orang-orang generasinya sekarang itu ya Itu lebih membela tokoh yang dua itu Martin Luther dengan Calvin John Calvin itu ketimbang yang Ya kayak-kayak Atana -kaya Tertulianus gitu ya Orang itu lebih membela Dua tokoh tadi Martin Luther dan John Calvin Yang membunuh Severus ya Pak Yang membunuh Severus John Calvin ya Hmm, orang-orang reform juga kan? <silence> Padahal nggak ada yang tahu bang Apit itu RT 16 yang suka ya. berdebat, iya, uh -uh. yang apologet kelas jemaat kan nggak ngerti itu sejarah ketua RT mereka gitu. -gitu. Tahu-tahu nongol dia berdebat, wah aku dan bapak adalah satu. Eh tunggu dulu ketua RT siapa kau kan gitu seharusnya. <silence> Kalau corak ininya sama nggak Bang Valen? Corak teologinya gitu. Konsep ketuhanannya Luther sama Luther. Calvin. Dengan Katolik. Calvin. Uh, Lutheran, Luther. Beda, beda. Oh bidat, Lutheran mah bidat, Bang Abit. <laughs> kalau kalau Calvin beda lagi ya? Dengan sama Katolik. bidat juga, bidat juga. <laughs> bidat juga. Tapi orang itu sering lo gitu ya. Iya, Tarfin itu kadang gini. mengkutip nah, narasi dari Gereja Barat. Uh, hmm, masalah teologi inkarnasi. Trinitas kan ngutip juga dari brandnya Gereja Barat. Kalau dulu yang saya tahu itu kan mungkin karena orang-orang protestan di Indonesia banyak ya. Kalau di medsos-medsos itu mereka kalau mau nyentil Katolik itu dia sering ngomong gini, Paus itu melegalkan poligami gitu ya. Tanpa mau, mau nyantumkan literaturnya gitu. Tapi faktanya malah kebalik gitu ya. Iya, ya justru Luther lah yang menyetujui gitu loh. Pada waktu itu <laughs> Luther kan bilang saya tidak bisa memutus. Tapi ketika ada satu kejadian fenomena realita, dia mengiyakan -me menikahi wanita lebih dari satu kan poligami. Kalau wanitanya lebih dari satu kan gitu. Kalau satu kan monogami. Kalau lebih dari satu iya. kan poligami. <laughs> Martin Luther. Itu dia tahu, karena, karena menikah ya. Mm -mm. Oh ya tadi di video tadi itu ada yang dikatakan gini, uh, Martin Luther itu juga menolak beberapa kitab dalam perjanjian baru ya, sama perjanjian lama. Iya. Yeah. Itu itu memang ada ya. Nah, itu gimana teman-teman? Itu ketua RT-nya tuh ngatur-ngatur itu. Dia yang apa itu Deo Deo Kanika ya apa? Dio apa itu? Oh, bukan. Dia itu yang kita... Nah Slide. itu yang yang iya yang pertama itu terus habis gitu apa ya? Aduh gua agak lupa itu. Merubah, merubah. yang ada di mana di Roma di, di, apa? Jadi yang itu baru yang 328 kalau enggak salah. Ya itu. Aduh, ini nanti nanti habis off Bang Valen ini pasti banyak yang ngereaksi nih video Bang Valen ini. Terutama ah, yang Orang-orang hmm. Reform, Pak Mangapul, Pak MBM. Enggak <laughs> punya Deki data juga. mereka, Nggak punya data mereka. Mau data dari mana? Mereka Nggak punya data mereka. Mereka kan tahunya 5 tesis itu aja yang mereka ada. 95 tesis mana berani mereka Enggak berani mereka. Coba 95 tesis. Gak ada dia dogma-dogmanya mah. <silence> kalau mau tahu tentang file dari Lutheran, ya nanyanya ke Vatikan. Hmm, gitu. Kenapa? Karena Vatikan yang dirugikan pada waktu itu. Udah dirugikan dia shoot gitu. <silence> ya mereka kalau harus kalau, data. Kalau John Calvin itu gimana cerita itu, Bang? Hmm, sama, sempalan dari Lutheran juga. RT 17 man. Eh, iya RT 17 dengan Calvin. Lebih muda lagi ya. Iya, Calvin mah RT 17 dia. Itu aja malah nge malah apa ya? Seharusnya Calvin itu berterima kasih sama Lutheran. Kalau nggak ada Lutheran nggak ada Calvin. Kan itu Lutheran, Calvin, Anglikan, terus Baptis, sampai muncul karismatik. Ini sempalan-sempalan dari reform semua itu. Termasuk RC6 di, di Armenian ya, Armin, bukan Ortodok Armenia, Armenian lawan debatnya Calvin ya, lawan teologinya teolog Calvin teolog gitu. itu. itu. Gereja-gereja reform banyak. Ada Tapi Bekasi juga. Nah itu itu bidat juga itu. <laughs> Rudy Yohanes itu Rudy Yohanes bidat juga tuh Rudi Yohanes, ya. MGM. Ya, pokoknya reform semua mah bidat. Gara-gara si Lutheran itu semua akhirnya kedampak kan. Kebanyakan memang yang di YouTube ini kebanyakan Lutheran ya sama Calvin, Calvinis. Mm -mm. Ada juga yang Ke baptis, mereka. baptis kan juga banyak baptis, gereja baptis. Oh. Yang paling kaya kar karismatik. Iya. <laughs> paling kaya karismatik. Ya, maksudnya yang yang di channel-channel debat di YouTube ini kebanyakan memang Protestan ya? Iya. Yang mindsetnya Islam Pogi mah kebanyakan RT16. Channelnya si Lidara, channelnya si Bukatul channelnya aja. sebagian lagi? besar iya oh kalau kalau sobat Sopiatul itu karismatik ini ada kesaksiannya di videonya iya, itu sama aja mah beda kalau nggak ada luteran nggak ada karismatik <laughs> jadi ya. hmm, benar itu Itu apa yang ngomong itu tadi tuh? Pak Martin pengen poligami sampai-sampai dia protes ke RT2. Di masa kini warganya mengkudeta poligami, Casmira. <laughs> oh, Pak Martin pengen poligami juga ya. Kalau Pak Martin RT berapa? 16 ya. Pak Martin aja. Oh, 16 juga. Martin siapa Pak nih? Martin Kalau Pak Martin ale, RT berapa itu? 16 dia reform reform juga. 16. Nah berarti beda dong. Iya banyak itu yang debat di GCC oten otennya mah beda semua itu. <laughs> iya oten oten yang debat di Jum GCC kan mereka kan reform nah, reform mah beda semua itu historikalnya. Kemarin juga saya pernah nonton channelnya Diakon ya orang Katolik hmm. yang mungkin bang Valen pernah nonton ya lumayan terkenal juga ya yang Marga gitu ya? Upa, Si Homping itu lupa sih namanya itu. Hmm. Ya, itu dia ngomong memang kalau uh, menjelaskan Tritunggal itu nggak cukup dengan Alkitab itu nggak cukup susah gitu makanya dia mengomentari penjelasan uh, Tritunggal versi Pak Deking ada sama siapa itu ya nanti kalau kalau berputar kepada fokus pada Alkitab ketika menjelaskan dari Tugal, nanti bisa blunder gitu. Jadi diperlukan juga filsafat terus tradisi Bapak Gereja itu perlu itu tradisi-tradisi suci gitu ya. itu perlu gitu nggak bisa kayak gereja-gereja non -gereja apostolik ya gereja-gereja muda itu kalau cuma mengandalkan Alkitab nggak nyambung gitu makanya orang itu sering sering apa ya bisa saya katakan sering blunder lah gitu menjelaskan Alkitab dan eh, menjelaskan Tritunggal dengan konsep sola scriptura. Nanti ujung-ujungnya ya kayak Bang Valen pernah ngomong kan, bisa lari ke Wanas, bisa lari ke Triteos gitu. Ya. Paling banyak itu bisa larinya ke Wanas gitu. Padahal dia ingin menjelaskan Tritunggal dan juga ingin menjelaskan kesalahan Wanas. Tapi secara bersamaan dia juga uh, coraknya malah condong ke Wanas gitu. Karena memang yang dipegang cuma Alkitab gitu, nggak mau mengambil mau tradisi suci gitu. Kebanyakan gitu. Ya, jadi kalau Protestan itu RT 16 jelasin Trinitas mah pada ngaco semua, bro. Udah ngacu dia. Orang <laughs> nggak sesuai sama bapak bapak gereja, nggak sesuai sama tradisi suci. Kenapa kan Trinitas kan yang yang otoritas itu kan gereja barat tuh yang ah. yang punya sejarahnya sementara mereka Ada... kalau hari apa kan yang yang peringatan apa nih dari tunggal ya kalau mm -mm. kalau RT2 ditanya alanya siapa mereka jawabnya ala Tritunggal tunggal Kudus. tanya sama si Erben, si Atina salah kamu siapa? Ala yang Esa katanya. Aduh. Jadi kayak urban gitu ya? Urban uh, itu protes. Ya, Syar. reform itu bidat juga itu channel urban channel itu channel bidat. Mm -mm. Channel bidat itu. Kalau kalau Judaisme nah, ikut konsili, coy. Kalau Judaisme ikut konsili ya nggak bisa dibilang judaism bidat nggak bisa. Masalahnya apa? Keluarga ke keluarga kekristenan itu dari mereka sendiri gitu loh. Kalau ngatain Islam, Judaism, Bidat, it's kita nggak ikut konsili coy kan gitu. <tuh> <tuh> tapi tapi yang lu terang kalau nggak ada juga. Kita sama konsili jangan jangan senudu. Kalau misalkan nggak ada kaitan dengan konsili jangan senudu. Gitu. <tuh> <tuh> iya kan? John Calvin. Basisnya kalau nggak salah di Belanda itu. Kalau Calvin. Hmm. Jadi kalau karena nggak ada kaitannya dengan konsili ya, jangan asal nuduh gitu kan? <laughs> silakan saling nuduh hey, yang terkait dengan konsili. Memang kayaknya perlu kita ini, bang, Soe, bang Valen, edukasi masyarakat gitu ya. Uh, Karena banyak orang itu nggak bisa membedakan uh, Protestan dengan Katolik gitu ya. Dulu pernah sih nonton channelnya si Dea Dea tadi itu ya. Uh, oh Dea. Dia pernah. Ah, dia pernah ngomong gini. Kadang-kadang orang Protestan itu menghujat gitu ya. Nanti kena imbasnya juga sama orang-orang yang ya katakanlah yang apa ya, yang terprovokasi gitu ya orang-orang Islam itu terprovokasi, imbasnya malah ke Katolik kadang gitu, karena nggak bisa membedakan mana itu Protestan, mana Katolik gitu. Dulu tahun-tahun eh, 90-an ya, itu ada oknum ya oknum Protestan itu dia kayak, ya bisa dikatakan kayak menghujat gitu. ya nah, Akhirnya masyarakat marah, jadi ya, salah satu daerah di Riau ya, ya saya sebut daerahnya, karena udah sekarang udah gelar masalahnya. Akhirnya masyarakat itu marahnya kemana? Ke gereja katolik yang baru dibangun. <laughs> Gak nyambung gitu. Jadi masalahnya sama protestan, marahnya sama katolik. Nah itu yang yang perlu kita edukasi sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang juga di sebagian kita nih juga ada ya yang uh, apa kawan-kawan di Muslim juga ya yang sering debat di YouTube gitu. Karena bikin 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 thumbnail kadang orang Katolik gitu. Lawan <luluh> depannya protes <luluh> Iya, benar, Katolik Iya, benar. Jadi, kita itu kan sumbernya dari Kristen sendiri dan yang menarasikan iya. itu ya mereka sendiri dari RT2 sendiri kan gitu. Jadi, sumber-sumber ah. referensi kita benar. Sementara RT16 yang mindsetnya Islam fobia mereka itu contoh gini, membahas Quran dengan otak mereka sendiri gitu loh. Kan gak imbang. Nah, sementara RT2 itu kan dulu punya warga namanya Martin Luther. Bagaimana keburukan Martin Luther itu kan yang tahu RT2. Kenapa? Karena Martin Luther itu kan warga dari RT2. Kan gitu dulunya. Nah, jadi diceritain semua rt 2 ini loh. Martin Luther yang dulu mantan warga kami di RT2 itu selalu bikin keributan. Mengajarkan yang gak bener. Heterodox. Oh, nah itu kan itu. dari sumbernya. Iya yang dari sumbernya sono. Nah sementara RT16 kalau menceritakan tentang muslim bukan dari orang muslim. Dari dia sendiri. Kan setan mereka. Kalau gue bilang. ah, kalau gue bilang. Mm heeh. -hmm jarang-jarang orang ngangkat ngangkat Martin Luther ini ya. ngangkat, uh, <laughs> ngangkat yang channel-channel uh, uh, lintas diskusi lintas iman ini gitu. Bisa uh, bisa pada uh, yang banyak. ini. <laughs> banyak itu saya tuh referensi Martin Luther mah banyak tenang aja. Ya. Gak bakalan <laughs> mereka bisa ngebantah mau ngebantah gimana? Gak bisa lah ngebantah. Calvin ada nggak? Bisa. Gimana? Jadi Calvin ada enggak? Kalau John Calvin sama aja sama John Calvin lah. Kita dia harus lagi nunggu. harus kas. lagi itu nunggu. dulu nunggu. ma John Calvin. Enggak, lagi nunggu nunggunya responnya Pak Mangapus segala nih sama channel Bang Farid nih. Apa yang dia bisa respon tentang Martin Luther? Tahunya cuma lima tesis. Tahunya cuma itu mah. Oh, juga Berarti jangan-jangan lebih bisa lebih cerdas dari hmm. geser-geser tuh. Geser-geser hmm. udah tesis. Nanti nanti kita ini ya, Bang Varian Bang Saib. Uh, saya kemarin pernah nonton channelnya Pak Mengapus segala. Kalau ketemu videonya nanti saya ambil gitu ya. Dia itu juga ngakui loh orang-orang Kristen sekarang ini banyak jarang Martin Luther. Serius, itu ada videonya. Baru beberapa minggu yang lalu. Orang Kristen sendiri nyerang Martin Luther, John Calvin gitu itu kayak apa ya kayak curhatan dia gitu Pak Mangapul sekarang ini banyak gereja-gereja yang justru menyerang bapak tokoh-tokoh gereja reformasi gitu <laughs> John Mungkin udah masih ada lagi? Gak ada videonya. Kita akhiri, diakhiri ya. Okay. Okay, okay. ya oke. Oke boleh. Oke. Ya baik para netizen, terima kasih sudah menyimak channel saya dan juga di sini ada Bang Syaf dan Bang Afid Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di room teringat saya. Nanti kalau ada waktu kita akan live lagi. Akhir kata dari saya saya ucapkan salam satu Tuhan dan Baru Kesen.